pagi dokter Haidar Assalamualaikum oke Bapak Ibu kita masih menunggu jam 10 ya nanti kita akan mulai begitu peserta yang lain hadir dan juga eh, apa namanya eh, sudah jam 10 nanti kira-kira kita lihat ya nuwun. Saat pagi, Bapak Ibu. Ini kita masih sambil menunggu peserta lain, mungkin kita tunggu lima menit lagi. Semoga segera bergabung. Mohon bersabar sebentar. Jadi Bapak Ibu jika tidak keberatan mohon untuk merinim nama dengan nama instansi asal dan kemudian baru nama Bapak Ibu ini untuk memudahkan moderator untuk ini apa namanya memandu diskusi terima kasih banyak recording Baik, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Taala karena berkat rahmat dan rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan FGD pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Riki Oksantika sebagai Master of Ceremony dalam acara ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Inga Damanti, SKM MKES MPH PhD, selaku Ketua Peneliti, yang terhormat Bapak Ahmad Amin Mahmudin, SKM Dr. MKES, selaku fasilitator, yang terhormat Bapak Ali Haidar, spesialis emergency medical faha, selaku narasumber FGD hari ini, serta yang terhormat Bapak Ibu peserta undangan FGD yang telah berkenan untuk mengikuti acara FGD pada hari ini. Selanjutnya, perkenalkan saya untuk membaca susunan acara hari ini. Yang pertama adalah dengan pembukaan dan paparan pendidikan, kedua pemaparan materi oleh narasumber, ketiga sesi diskusi, dan keempat penutupan. Sebelumnya, saya ingatkan kepada Bapak-Ibu sekalian untuk merinim nama tampilan Zoom dengan format nama underscore instansi asal Bapak-Ibu sekalian. Selanjutnya, mari kita dengarkan paparan materi dari Ibu Inge Darmanti SKM MKES selaku Ketua Panitia. Kepada Ibu Inge, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, okay, terima kasih banyak, de Oksan. Uh, sebentar, de Oksan, untuk uh, PowerPoint-nya saya saja yang share sendiri deh. Nah, Bapak, makasih ya. Oke, okay. okay, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama uh, saya sampaikan atas kehadiran Bapak Ibu semua. Ya, alhamdulillah, pada uh, pagi yang cerah ini di Surabaya kita semua bisa hadir dalam uh, acara FGD user requirement terkait dengan pengembangan uh, aplikasi penilaian hospital preparedness berbasis uh, website ya. Jadi uh, perkenalkan diri dulu ya saya Inge ya, saya dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Mungkin uh, beberapa sudah kenal saya, mungkin beberapa juga belum untuk yang belum salam kenal. Jadi, yang uh, terima kasih banyak sekali lagi atas supportnya di, di kegiatan ini. Yang pertama-tama, saya sampaikan banyak terima kasih kepada narasumber kita, Dr. Ali Haidar, uh, spesialis emergency medicine. Uh, gelarnya, saya nggak bisa baca. <laughs> yang pasti, beliau sangat expert <laughs> di bidangnya. Ya, terima kasih juga untuk Pak Moderator kita, ya, Dr. Ahmad uh, Amin Mahmudin, Dr. Mkes. Ya, uh, ini masih anget fresh graduate dari UNER. Terima kasih banyak sudah membantu untuk acara ini dan juga selamat datang kepada para undangan kita ya. Jadi pada pagi hari ini undangannya cukup bervariasi dari Rumah Sakit Islam Ayani, dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, dari Rumah Sakit Sosodoro, dari RSUP Sanglah, dari Rumah Sakit UNER, dari Rumah Sakit Umum Sidoarjo, Rumah Sakit Umum Jasem, dan Rumah Sakit Umum Harjono Ponorogo, serta mengundang juga Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Surabaya. Dinas Kesehatan Kota Surabaya ya. Cuman mohon maaf, tidak semua sudah mengkonfirmasi kehadiran, tapi saya sangat berharap semua yang hadir di sini bisa memberikan feedback ya terkait FGD yang kita lakukan ya. Jadi izin untuk men-share ya uh, tujuan dari proyek ini secara umum adalah uh, tujuan dari proyek ini adalah untuk mengembangkan ya suatu aplikasi berbasis website untuk membantu rumah sakit melakukan penilaian kesiapsiagaan rumah sakit ya karena uh, dalam hampir dua tahun terakhir isu tentang kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi pandemi covid itu sangat krusial sehingga WHO mengeluarkan beberapa pedoman diantaranya adalah panduan untuk melakukan assessment terkait hospital readiness checklist ya. Jadi untuk proyek ini sendiri ada metodenya terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama kita melakukan literatur review untuk melihat komponen dari pembangun dari hospital readiness dan kemudian kita melakukan scoping review seperti systematic review pencarian yang terstruktur begitu ya mengenai implementasi hospital preparedness terutama di negara berpenghasilan menengah dan rendah ya termasuk Indonesia. Terus yang hari ini kita lakukan adalah tahap ketiga ya. Jadi kita ingin menggali ya kebutuhan rumah sakit semisal kita ingin mengembangkan aplikasi ini untuk membantu rumah sakit itu kira-kira rumah sakit kebutuhannya bagaimana? Ingin fitur-fitur apa saja yang tersedia di sini begitu ya. Nah, terus kemudian kita akan mengembangkan sistem, dan kemudian kita akan meminta feedback kembali mengenai sistem yang sudah kita kembangkan. Jadi, tujuan dari FGD ini sekilas ya, mungkin Bapak Ibu sudah membaca dari tornya ya. Jadi, kita ingin mengidentifikasi kebutuhan rumah sakit sebagai pengguna, karena kalau saya lihat yang e, tersedia selain e, peraturan terkait, e, apa namanya, keputusan Dirjen ya, terkait. Hospital Readiness Assessment ini yang tersedia baru form Excel yang bisa diisi oleh rumah sakit. Nah, form Excel ini harapannya bisa diisi oleh semua rumah sakit sehingga bisa menentukan pada level mana sih kesiapsiagaan rumah sakit. Jadi tujuan utamanya seperti itu. Nah, kita membayangkan bagaimana jika Excel itu kita rubah dalam suatu bentuk aplikasi ya, sehingga akan memudahkan rumah sakit sehingga File-file yang sudah diupload di situ akan bisa tersimpan ya dalam periode waktu tertentu. Nah itu yang ingin kita kembangkan. Jadi yang ingin kita ketahui apa sih yang dibutuhkan oleh rumah sakit. Terus kenapa itu, itu dibutuhkan dan ini bagaimana kebutuhan tersebut dapat terpenuhi ini berada pada tim kami ya. Jadi saya lupa memperkenalkan ya tim kami ada saya ada Bapak Taufik Rahman yang saat ini nggak bisa bergabung karena ada kuliah, ada juga Ibu Ida Nurhaida, Ibu Ida Nurhaida dari Mercubuana sebagai uh, backbone untuk pengembangan IT-nya ya. Terus kemudian di sini hadir juga uh, Ibu Ade yang akan membantu terkait SPJ dan juga uh, research asisten kita di Rifki Oksentika. Mohon maaf tadi terlupa nah terus kemudian nah ini adalah dasar ya jadi kami mengembangkan proposal itu berdasarkan ini yang keputusan direktur jenderal pelayanan kesehatan yang isinya adalah memberikan acuan terstandar bagi kementerian kesehatan dinas kesehatan provinsi kabupaten kota ataupun rumah sakit dalam melakukan assessment ini nanti nah ini nanti akan dijelaskan secara detail oleh dr. Haidar termasuk juga area kajiannya. Jadi ada 12 area kajian, terus juga stakeholder yang terlibat karena Sebenarnya aplikasi ini bukan suatu aplikasi yang terkotak sendiri ya milik rumah sakit ya, tetapi diharapkan aplikasi ini bisa berkoordinasi ya dengan baik provinsi dinas kesehatan provinsi ataupun rumah sakit ataupun dinas kesehatan kabupaten kota tempat rumah sakit berada dan juga kementerian kesehatan. Nah ini adalah pola koordinasi ya, pola koordinasinya jadi ada pola koordinasi yang sudah ditentukan ya dalam peraturan yang saya sudah saya share tadi ya. Nah jadi poin kita adalah pada pertemuan ini kami ingin menggali kebutuhan rumah sakit. Semisal kita mengembangkan aplikasi ini ya untuk rumah sakit. Nah poin-poin apa saja sih yang ingin rumah sakit atau yang rumah sakit merasa bahwa poin ini penting dan harus ada ya di aplikasi? nah baru nanti misal kita kita uh, bisa dis diskusikan tahapan selanjutnya mengenai koordinasi ataupun mengenai evaluasi dan assessment dengan melib melibatkan stakeholder yang lain nah ini adalah uh, sistem development saya uh, sekilas saja ya bahwa nanti ada beberapa roles responden di sini adalah rumah sakit terus kemudian ada surveyor ada evaluatornya bisa dinas kesehatan terkait atau Kementerian Kesehatan sesuai dengan uh, peraturan yang sudah ditetapkan tadi dan ada juga role admin ya. Terus kemudian ini adalah gambaran awal. Terus kemudian nanti uh, ini yang akan dihasilkan ya uh, dari asesmen yang dilakukan sehingga dari sini akan bisa tampak dari 12 area tadi pada oh, area enggak. mana rumah sakit. Pada area mana rumah sakit itu yang masih perlu diperbaiki, ya? Sehingga, misalkan di sini ternyata skornya rendah pada search capacity, sehingga bisa dilakukan perbaikan uh, di sini. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana uh, checklist tadi, ya, itu digunakan sebagai dasar untuk melakukan national survey, ya, di uh, Nigeria, ya. Jadi, ini dilakukan di 20 rumah sakit yang mengisi. Uh, survei tersebut terus kemudian dapat didapatkan uh, gambaran secara uh, secara rapid ya karena ini kan cepat ya asesmennya namanya kan rapid uh, checklist assessment ya. Jadi dapat didapatkan gambaran ya kira-kira bagaimana sih kesiapsiagaan health system kita dalam menghadapi uh, pandemi Covid ya yang masih berlangsung sampai saat ini. Jadi itu saja Bapak Ibu, terima kasih banyak sekali lagi atas kehadirannya. Uh, mohon izin juga kegiatannya ini kami rekam ya untuk kepentingan penelitian dan juga untuk mengingatkan bapak ibu uh, jangan lupa mengisi inform konsen yang linknya telah kami berikan uh, terima kasih banyak uh, saya kembalikan kepada Adik rifki terima kasih assalamualaikum salam terima kasih Insya Allah. Uh, selanjutnya masuk pada sesi kedua pada hari ini yaitu Pema oleh narasumber kita. Pertama-tama saya akan membacakan CV dari pembicara kita hari ini, yaitu Bapak dokter, Bapak Ali Haidar, Dokter Spesialis Emergency Medical faha ya. Seperti yang tertampil pada layar, beliau merupakan clinical Lecturer dan konsultan emergency physician Jaiful Anwar, General Hospital, Faculty of Medicine, Universitas Brawijaya, Indonesia. Ya. Berikut uh, informasi edukasi dan juga publikasi yang telah dimiliki oleh beliau. Uh, tanpa menunggu lama, kita persilahkan kepada Bapak Ali Haidar Uh, waktu dan layar saya persilahkan 30 menit ke depan, Pak. Monggo deh yeah, uh, Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera, Salam sejahtera buat kita semua. Uh, terima kasih banyak pada LPM dari UNER yang sudah mengundang saya sini dan juga uh, moderator, kemudian panitia dan juga senior saya, Dr. Didin. Ketemu lagi, dokter dan uh, senang sekali saya di sini bisa uh, bersilaturahmi dan juga ada yang saya kenal juga ini, Pak Karsim dari Rumah Sakit Muhammad di Alamongan. Halo Pak Karsim. Kebetulan saya memang banyak bekerja sama dengan Pak uh, Karsim uh, juga dan nanti ada beberapa hal yang uh, pernah kita lakukan bekerja sama Pak dengan Pak Karsim terkait dengan uh, hospital disaster plan. Untuk itu saya izin untuk uh, share screen. Baik, <tuh> oke, okay, sudah terlihat ya. <tuh> Jadi, uh, sebelum kita berbicara terkait dengan bagaimana kita melakukan pemantauan dan evaluasi kesiapan rumah sakit pada masa pandemi COVID-19, maka uh, kita tidak bisa melepaskan, ya, terkait dengan rumah sakit dalam penanganan bencana. Jadi selama ini memang kita sudah sangat familiar yang kita sebut dengan hospital disaster plan dan kemudian eh, pada intinya adalah bagaimana komponen-komponen dari hospital disaster plan tersebut memang sudah harus ada di rumah sakit eh, sehingga kita nanti bisa eh, melakukan embedding dengan eh, apa namanya pem pedoman pemantauan F evalu dan evaluasi kesiapan rumah sakit masa pandemi COVID ini bagaimana cara mengisi checklistnya jadi ini sekedar disclosure saya dan nanti banyak hal yang ada di dalam sini kan apa hal-hal yang telah kami kerja, saya kami ya kerjasamakan gitu ya selama ini dengan berbagai macam proyek Baik itu proyek-proyek dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari WHO, uh, terus kemudian juga kita punya program yang kita sebut dengan ITCDRR atau International Training Consortium for Disaster Risk Reduction. Dan juga kebetulan, uh, karena saya memang diminta oleh MDMC, ya, Muhammadiyah Disaster Management Center, untuk menjadi National Consultant selama beberapa periode, dan juga uh, pernah bekerja sama dipercaya untuk menjadi technical board. untuk program HP Red dari MDMC, maka beberapa banyak hal di dalamnya memang sangat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi kalau kita melihat apa saja sih peran rumah sakit dalam penanganan bencana, kalau kita melihat bencana ya, mungkin selama ini di Indonesia kita banyak sekali ke, apa namanya bencana alam ya, salah satunya mungkin yang sebelah kiri itu adalah pada saat gempa bumi di lombok ya tetapi pada saat ini ada suatu bencana yang lain ya yaitu pandemi jadi secara general maka kita melihat dulu bahwa memang fungsi rumah sakit dalam bencana ini memang sangat besar karena dia adalah suatu sumber untuk melakukan penanganan evaluasi perawatan maka dari itu kita memang sudah harus bertahun rumah sakit harus bertanggung jawab untuk Menyiapkan skenario-skenario terburuk, apapun bencananya, sehingga kita bisa memberikan suatu respon. Jadi, kalau kita melihat tanggung jawab rumah sakit di sini, ya, jadi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, disertai dengan peraturan lainnya, ya. Jadi, kalau kita lihat yang pertama di sini, ya, harus kita menyediakan tambahan cepat, tempat secara tiba-tiba, ya, untuk perawatan evaluasi, ya terus kemudian melihat logistik logistiknya terus kemudian strukturnya harus baik ya kemudian lihat infrastruktur kemudian staff ya kita harus punya prosedur dan lain-lain yang pada intinya adalah bisa berfungsi pada rencana penanganan dan bencana dan eh, memang pendekatan-pendekatannya ya sedikit eh, saya membahas di sini bahwa memang perencanaannya ini harusnya adalah multi hazard jadi kalau dulu kita berpikir bahwa bencana itu rata-rata adalah bencana alam ya, misalnya kita menyiapkan untuk suatu kebakaran, mungkin kita berpikir untuk menyiapkan untuk suatu gempa bumi, tetapi yang namanya hospital disaster plan ini adalah untuk apa namanya untuk all hazard ya, maka juga harus disiapkan juga bila mana terjadi pandemi mulai dari pencegahannya dan mitigasi kesiapan respon pemulihan dan kemudian juga pastinya melibatkan masyarakat. Oleh karena itu kita memang sudah diperkenalkan rumah sakit uh, siaga bencana ya. Jadi uh, jadi kalau yang besarnya itu adalah hospital itu harus siap uh, dalam untuk harus safe dalam hal disaster risk uh, uh, manajemennya, ya. Kemudian juga harus safe uh, dalam hal health system. Yang terakhir kita harus juga melihat bahwa hospital pun juga harus harus siap bila mana rumah sakit tersebut mengalami bencana atau yang kita sebut dengan internal bencana. Maka dari itu ini sedikit saya bahas di sini memang ada berbagai macam standar ya terkait dengan rumah sakit siaga bencana ya. mungkin saya sedikit saya perlihatkan di sini yang nomor satu adalah Memang, rumah sakit harus memiliki sistem manajemen yang mampu bekerja dalam situasi bencana. Artinya adalah, bila mana rumah sakit tersebut mendapatkan imbas dari suatu bencana, ataupun rumah sakit tersebut mengalami internal disaster, maka rumah sakit ini tetap harus bisa bekerja, ya. Dan kemudian, bukan cuma mekanisme dalam pengelolaan pendataan, tetapi bahkan sampai dengan pelaporan kegiatan. Untuk itu, maka... Sebaiknya, memang uh, suatu rumah sakit uh, memiliki uh, buku, ya, yang merupakan panduan untuk hospital disaster plan, ya, uh, di mana uh, uh, di dalamnya juga harus dikaitkan dengan masalah renstra. Kemudian, ada kaitannya pada saat ini, terutama ya, uh, dengan asuransi BPJS, ya, dan kemudian backup bila mana rumah sakit tersebut kolaps, dan kemudian. Uh, standar lainnya adalah memang harus memiliki sumber daya yang terlatih. Ya, kalau ke, uh, kejadian bencana yang ada di luar rumah sakit, mungkin kita berpikir bahwa kita harus memiliki suatu tim yang bisa kita deploy, yang bisa kita kirimkan pada saat suatu bencana. Tetapi harus kita pikirkan juga bila mana kita menerima uh, pasien ataupun korban ya oleh karena suatu bencana, maka tim ini pun memang harus terlatih dan kemudian disiapkan untuk bisa menangani hal tersebut. Misal dalam keadaan pandemi pada saat ini adalah kita harus memiliki suatu tim yang memang dapat menangani kasus-kasus uh, 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 COVID-19. Bahkan juga mestinya memiliki tim gugus uh, tugas ahli uh, medis di dalamnya, ya. Standar berikutnya adalah uh, terkait dengan pengembangan sumber daya manusia di bidang kebencanaan. Jadi ini adalah suatu investasi yang mestinya dimiliki oleh suatu rumah sakit ya terkait dengan masalah pengembangan sumber daya manusianya ya. Kalau dari awal kita tidak melatih mereka ya, kemudian kita tidak memberikan ilmu pengetahuan ya sampai dengan keilmuan terkait simulasi ya. Jadi pada saat nanti terjadi kebencanaan baik itu internal ataupun eksternal, mungkin kita justru rumah sakit kita bisa kolaps karena kita tidak siap dengan sumber daya yang memahami dengan baik sistem yang ada ya. Jadi kalau kita lihat di beberapa rumah sakit banyak mengadakan simulasi-simulasi bagaimana melakukan screening, kemudian triaging sampai dengan cohorting pada pasien-pasien COVID-19 ya. Terus kemudian ya, karena sebetulnya rumah sakit ini uh, tidak berdiri sendiri ya. Rumah sakit ini bagian dari suatu sistem yang sangat uh, besar ya, di mana ada jaringan ya, terus kemudian ada di lingkungan ya, di, uh, sehingga rumah sakit juga perlu menyiapkan komunitas-komunitas di sekitar rumah sakitnya, seperti saya katakan tadi uh, uh, sistem jejaring uh, rumah sakit, mungkin kita sekarang alhamdulillah sudah punya uh, sis rute ya tetapi uh, mungkin yang uh, harus kita tekankan, bagaimana dengan masyarakat ataupun uh, kampung di sekitar rumah sakit uh, mungkin mereka bisa kita gunakan juga seperti uh, menjadi suatu relawan tidak harus dalam hal penanganan pasien tapi paling tidak membantu agar sistem bisa berjalan dengan baik jadi contohnya yang misalnya kami lakukan rumah sakit Safawar karena kami melakukan cohorting di mana kami punya instalasi uh, apa namanya uh, COVID tersendiri lah ya yang tadinya adalah uh, pavilion uh, kemudian uh, di sekitar daerah tersebut ya bila mana pasien banyak masuk maka Uh, banyak sekali mobil-mobil yang uh, akan uh, datang dan kemudian mungkin akan terjadi hektik dan kami uh, melibatkan masyarakat sekitar juga untuk membantu kami bagaimana uh, pengaturan uh, mereka, nah, ya. Uh, terus kemudian standar berikutnya ya uh, adalah uh, memiliki struktur bangunan yang aman dari risiko kejadian bencana sesuai dengan hazard yang terdapat di lokasi rumah sakit. Oke, okay. kalau ini kita kaitkan dengan masalah pandemi maka uh, Kebetulan, kami memang sangat beruntung. Mungkin ini juga sama halnya ya, dengan rekan-rekan dari rumah sakit lainnya, bahwa kami punya instalasi pavilion, gitu ya, yang tersendiri, ya, lokasinya terpisah, kemudian memiliki IGD sendiri, kamar operasi sendiri, kemudian laboratorium, MRI, CT scan sendiri, ya. Jadi seperti rumah sakit di dalam satu rumah sakit. Jadi struktur bangunan ini merupakan apa namanya struktur yang memang saat kami siapkan dari awal bila mana terjadi suatu bencana ya, walaupun kami tidak mengharapkannya. Dan pada saat ini pada saat terjadi bencana pandemi ini maka instalasi tersebut bisa berdiri sendiri sebagai instalasi COVID yang terpadu. Dan berikutnya adalah memiliki mekanisme terhadap perlindungan fasilitas dan alat-alat kesehatan. Ya, mungkin saya tidak bahas di sini karena ini sangat teknikal, tapi intinya adalah apa yang kita lakukan harus aman. Jadi, misalnya terkait dengan ya, mungkin masalah pembuangan limbahnya gitu ya, terus kemudian pembuangan udaranya ya. Uh, memang memiliki HEPA filter, tetapi pembuangannya pun juga harus jelas arahnya kemana agar tidak terjadi kontaminasi lebih lanjut. Dan kemudian seperti yang dikatakan tadi Dr. Inge uh, sempat mengatakan terkait dengan masalah search capacity ataupun kapasitas cadangan uh, ya. Mungkin uh, kita ingatkan lagi bahwa uh, kapasitas cadangan ini sebenarnya banyak harus difikirkan ya. Ada yang mengatakan 4S lah. Tapi pada intinya adalah Uh, ruangannya ya, SDM-nya, logistiknya ya, bahkan sumber daya listrik kemarin sempat kita bermasalah terhadap oksigen ya, sampai dengan masalah cadangan keuangan. Uh, dan kemudian standar 9 adalah infrastruktur penanganan bencana. Oke, okay. <tuh> mungkin sedikit saya <tuh> apa namanya? jelaskan uh, agak detail di sini ya. Jadi Uh, eh, infrastruktur memang harus disiapkan uh, karena memang komponennya sangat banyak ya dan kemudian sangat penting ya mulai dari harus ada command centernya ya jadi sehingga semua bisa berkoordinasi dengan baik dari uh, insiden commandernya misalnya ditunjuk adalah direktur rumah sakit ya kemudian uh, kepala instalasi uh, COVID ya terus kemudian kepala-kepala uh, kepala, ya kepala ruangan dan lain-lain ya Uh, untuk berkoordinasi. Kemudian tidak hanya itu, tetapi harus disiapkan dari awal di mana pasien itu di-screening. Misalnya pasien ini harus dimasuk ke IGD, uh, uh, misalnya uh, kalau kami menyebut IGD reguler dan kemudian IGD instalasi covid terpadu atau in-COVID ya terus kemudian lakukan triase dan kemudian ada area dikon perawatan perawatan khusus dan lain-lain ya sampai uh, kami kita juga harus memikirkan masalah bagaimana mengevakuasinya uh, masalah evakuasi ini juga uh, uh, menjadi suatu penting agar uh, apa tidak saling menularkan satu sama lain satu uh, bila mana kita mengalami suatu search yang sangat banyak di mana pasien waktu itu antrian di rumah sakit kami sampai dengan 125 orang per uh, uh, dalam satu waktu ya Bila mana kita tidak mengatur arah pasien datang kemana, kemudian keluar kemana, kemudian evakuasi kemana, mungkin pada akhirnya itu sangat menyulitkan. Maka dari itu, jalur-jalur evakuasi yang aman juga harus difikirkan, ya, termasuk dalam keadaan pandemi. Lalu, kemudian masalah klasifikasi mungkin saya tidak akan mendalam tentang ini, ya. Uh, tetapi ada hal-hal lain terkait dengan masalah uh, komponen lokasi geografi, struktural non struktural dan fungsional yang harus kita pikirkan uh, karena ini ada kaitannya juga nanti dengan masalah hospital uh, safety index yang tidak kita uh, apa namanya fokus di sini ya uh, sedikit uh, lebih fokus pada operasional masalah IGD ya uh, kenapa IGD itu menjadi suatu yang penting karena memang UGD menjadi suatu showcase satu yang kemudian, yang uh, kedua adalah uh, pasien semua banyak. Pasien-pasien emergensi datang pertama kali adalah ke UGD. Jadi, bila mana tindakan uh, uh, kita di awal tidak baik, maka uh, angka mortalitas dan morbiditas juga yang tidak perlu tidak bisa kita tekan. Ya, maka dari itu, operasional IGD sangat penting dalam hal pencegahan mortalitas dan morbiditas. Ya, uh, selain front line tadi, ya. Uh, dan juga, fungsi-fungsi uh, 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 yang penting, ya, sebagai bagian utama dari suatu rumah sakit dalam suatu keadaan bencana, lagi-lagi dalam suatu keadaan bencana, uh, jadi uh, perlu menyesuaikan dengan uh, mungkin kekacauan ataupun kekalutan yang akan terjadi ataupun sudah terjadi. Jadi seperti pada pandemi COVID-19 ini terus terang yang kami banyak kami fokuskan adalah perlu penyesuaian pada sistem screening ya begitu pasien datang harus kita lakukan screening bagaimana sistemnya ya terus kemudian checklistnya ya terus kemudian bagaimana agar screening yang kita lakukan terhubung dengan UGD yang ada ya kemudian dari setelah pasien itu screening ya kita melakukan memilih pasien ya merah kuning hijau tetapi kita tidak hanya melakukan masalah memilih pasien tapi kita juga memilah pasien. contohnya adalah misalnya ada sepuluh 10 pasien yang sebetulnya itu kategorinya merah misalnya karena dia nafas, saturasinya jelek ya dan lain-lain. Lalu kemudian kita harus memilah mana dari mereka ini harus kita tangani terlebih dahulu. Maka dari itu, ada suatu hal yang bisa kita lakukan, misalnya dengan kita melakukan pemberian oksigen dulu, sederhana di depan UGD. Ya, itu yang kami lakukan. Terus, kemudian kita evaluasi ulang, lihat saturasinya, dan kemudian membaik atau tidak. Jadi, sehingga kita bisa memilah dari semua orang yang merah itu mana yang harus kita uh, masukkan terlebih dahulu, uh, kemudian untuk kita uh, tangani lebih lanjut dan kemudian untuk pasien-pasien uh, di sana juga ya tidak semuanya pastinya harus kita masukkan ke uh, IGD rumah sakit kami ya tapi karena kami uh, melakukan sistem cohorting, uh, cohorting itu adalah sebetulnya uh, mohon maaf sedikit saya jelaskan, uh, jadi cohorting itu adalah sebetulnya mengumpulkan pasien ya, jadi di awal kami melakukan cohorting level 1, di mana dari awal UGD-nya saja yang kami uh, pisahkan ya. Kemudian, ternyata pasiennya lebih banyak datang, dan kemudian kami ditunjuk untuk menjadi rumah sakit rujukan juga untuk pasien-pasien COVID. Ya, Pada intinya adalah kami harus membuat Uh, instalasinya terpisah dan sekarang masih kayak kami lakukan dan kemudian kami melihat bahwa dari semua pasien-pasien yang masuk itu ya tidak semua adalah pasien-pasien yang kondisinya sebetulnya uh, uh, berat ya maka dari itu kami uh, uh, didukung oleh dinas kesehatan provinsi maka kami membuat rumah sakit uh, lapangan yang kami sebut dengan rumah sakit ijen rumah sakit lapangan ijen uh, Boulevard. ya tadinya itu adalah suatu uh, Poltekkes, ya, kemudian yang uh, disulap untuk menjadi rumah sakit uh, lapangan Ijen, ya, itu yang uh, kami maksud dengan masalah cohorting. Jadi, uh, uh, dan ini adalah merupakan prinsip-prinsip pengelolaan fungsi IGD dengan efektif, ya. Jadi, harus, ya, mau tidak mau, kita harus membuat suatu kebijakan yang dilengkapi dengan SOP, ya. Kemudian, uh, uh, planning, planning, uh, bukan hanya planning, uh, apa namanya, hospital disaster plan yang besar, tetapi juga harus memiliki bahkan uh, emergency department uh, disaster plan ya. Kemudian ruang operasinya khusus ya, stafnya bagaimana overcrowding, uh, crowding ya, uh, peralatan cadangan untuk meningkatkan search capacity bahkan sampai dengan contingency plan ya. Uh, daerah observasi khusus ya, terus kemudian rujukan dan transfer dan uh, uh, ini yang harus ada uh, pada fungsi UGD. Dan uh, langkah-langkahnya uh, ini hanya untuk uh, tidak saya uh, bahas lebih uh, lanjut ya. Tapi pada intinya langkah-langkah dilakukan ini harus uh, jelas ya uh, sistemnya sampai dengan masalah transportasi dan dokumentasi. Dan kemudian mungkin, nah ini ya ada mungkin kita harus melakukan suatu evakuasi bila mana rumah sakit kita menjadi uh, 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 tertimpa bencana. Uh, terkait dengan masalah uh, Covid uh, pandemi Covid-19 ini apa saja uh, uh, mungkinkah kita akan melakukan evakuasi rumah sakit ya uh, jawabannya iya sebetulnya tetapi dengan satu konsep yang agak berbeda ya jadi bila uh, kita melihat bahwa banyak rumah sakit yang ada itu kemudian itu menjadi suatu klaster sendiri dan kemudian di rumah sakit tersebut uh, banyak stafnya yang uh, apa namanya terkena terinfeksi COVID dan kemudian harus dirawat ya inilah sebetulnya yang kita sebut dengan kita harus melakukan suatu bentuk evakuasi walaupun agak berbeda ya pada kondisi COVID-19 ini jadi pada intinya mungkin kita harus menutup kemudian memindahkan pasien-pasien kita ke berkoordinasi dengan rumah sakit lainnya dan kemudian menutup sementara pasien-pasien yang akan masuk ya oke okay. Dan kemudian untuk itu maka kita juga harus memiliki berbagai macam rencana untuk mengevakuasi rumah sakit ini ya. Dan ini adalah hal-hal yang bisa kita lihat dan nanti slide-nya akan saya berikan pada bapak ibu sekalian. Dan kemudian untuk identifikasi apa namanya perencanaan korban meninggal memang secara umum ya pada bencana alam mungkin kita membutuhkan uh, DVI ya tetapi untuk korban korban uh, mohon maaf untuk pasien-pasien uh, yang meninggal karena masalah Covid-19 ternyata juga penelaksanaannya juga sangat berbeda ya uh, di mana harus diperlakukan secara khusus agar tidak uh, menimbulkan kontaminasi lebih lanjut uh, proses apa namanya pemulasaraannya berbeda kemudian sampai dengan uh, pemakamannya untuk itu, ini pun juga uh, harus uh, difikirkan dengan baik. Maka uh, kita harus memiliki suatu sistem pengendalian operasi rumah sakit ya. Kalau kita lihat di sini, memang secara manajerial uh, uh, memang harus ada suatu HICS ya, atau Hospital Incident Command System. Atau mungkin beberapa rumah sakit tidak mem tidak uh, apa tidak menggunakan konsep HICS, tapi mungkin uh, pakai Hospital MIMS. Uh, sebetulnya sama saja ya pada intinya adalah ini komponen-komponen uh, 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 manajerial yang harus kita uh, uh, punya sehingga nanti sudah sangat jelas bahwa siapa berbuat apa, tanggung jawabnya memang sudah sangat jelas di sini ya. dan sehingga uh, apa namanya standar-standar uh, uh, diperlukan Salah satu standar yang diperlukan mungkin ini sedikit uh, uh, apa namanya membahas tentang standar minimum ya uh, ada memang yang dikenal dengan tim tanggap darurat kesehatan ya bila mana ada uh, bencana mungkin dari rumah sakit kita harus bisa mendeploy tim kita ataupun bila mana ada bencana dalam rumah sakit tim yang sudah disiapkan itu bisa menangani uh, permasalahan yang ada di dalam rumah rumah sakitnya tetapi memang untuk aturan tim tanggap darurat kesehatan di Indonesia mungkin uh, uh, belum sepenuhnya apa namanya terpublish dengan baik dan kemudian dilaksanakan dengan baik saya tidak akan membahas lebih lanjut terkait dengan ini dan pada akhirnya nanti kita bila mana angka kejadian apa uh, uh, sudah kembali mulai uh, masuk ke normalisasi ya Kem, uh, terus kemudian uh, tadinya mungkin sebagian besar dari uh, pasien di rumah sakit kita adalah pasien-pasien COVID-19 bila mana angkanya terus menurun maka harus kita kita pikirkan uh, juga bagaimana kita kembali ke operasional yang normal ya. Uh, kalau pada kejadian yang uh, uh, apa namanya? pada bencana alam memang uh, dalam waktu 36 sampai puluh jam uh, setelah bencana memang dia harus kembali ke apa namanya? Uh, normal sistem ya. Uh, tetapi mungkin pada saat pandemi ini, waktunya pastinya lebih panjang ya. Tetapi pada uh, hal uh, pandemi ini, konsep-konsepnya juga memang uh, sebetulnya sama ya. Uh, pada intinya, adalah kita harus mulai memikirkan uh, apa namanya kebutuhan layanan kesehatan ya, uh, uh, untuk pasien-pasien yang non-COVID gitu ya. Yang selama ini mereka uh, apa namanya meminum obat, misalnya hipertensi, diabetes, dan penyakit kronis lainnya ya jangan sampai apa namanya pengobatannya terganggu ya, terus kemudian dengan meningkatnya kebutuhan itu apa yang harus dilakukan? mungkin banyak rumah sakit membuka poli khusus atau kemudian melakukan telemedicine dan lain-lain agar kebutuhan tersebut masih tetap tercukupi ya dan kemudian disiapkan sampai normal kembali ya, kemudian penilaian kerusakan rumah sakit ini terutama pada bencana alam, tetapi pada Uh, uh, pandemi COVID-19 mungkin yang harus difikirkan adalah uh, masalah struktur-struktur yang berubah dan kemudian pada saat ini harus kembali harus normal uh, apa yang harus kita siapkan ya uh, contoh yang uh, sederhana aja misalnya jalur-jalur jalur, -jalur, uh, uh, jalur uh, apa namanya jalur pasien ya kemudian itu sudah sangat berubah pada saat COVID-19 nah, pada saat uh, jumlah pasien COVID turun dan kemudian pasien non covid kembali meningkat ya kemudian apa namanya sistem yang sudah kita buat ini sekarang ternyata tidak lagi mampu untuk menangani jumlah pasien non covid yang jumlahnya sekarang lebih banyak ya jadi akhirnya struktur-struktur banyak harus dikembalikan ya dan kemudian pastinya adalah simulasi-simulasi bencana. Nah, sekarang masuk tentang pedoman pemantauan dan evaluasi kesiapan rumah sakit pada masa pandemi COVID-19 kalau kita lihat perkembangan kasus COVID-19 ya pada saat ini mulai menurun ya tetapi bukan berarti bahwa kasus ini akan menurun selamanya perlu kita fahami bahwa ada prediksi-prediksi bahwa pada bulan Desember nanti angka-angkanya pun akan kembali naik. Dan berbagai macam upaya untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini banyak dilakukan oleh pemerintah ya. Dalam hal ini mungkin kita akan fokus pada penyiapan rumah sakit dan masalah rujukannya. Dan untuk itu maka banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi lonjakan kasus seperti meningkatkan kapasitas tempat tidur ya. Kemudian menunjuk rumah sakit-rumah sakit yang khusus hanya dan hanya untuk menangani COVID-19 ya waktu itu rumah sakit Saifa Anwar sempat dipikirkan untuk menjadi rumah sakit khusus Covid namun belum sempat terjadi lalu kemudian hal-hal lainnya seperti penambahan tempat tidur dan kemudian ada hal-hal yang dilakukan seperti berkolaborasi melawan pandemi ya dengan melakukan pelayanan telemedicine alhamdulillah mungkin kita banyak dengar tentang Dog with you, ya, terus kemudian Halodoc, dan uh, sebangsanya, ya, dimana pada intinya adalah pelayanan-pelayanan yang uh, apa namanya, yang sifatnya non-emergency dan rutin itu bisa digantikan dengan pelayanan-pelayanan seperti itu. Uh, terus kemudian uh, yang lebih penting lagi adalah bisa mengarahkan kapan pasien itu harus dirujuk ke fasilitas kesehatan jadi tidak semua pasien-pasien harus uh, uh, dibawa ke rumah sakit dan ini adalah satu konsep yang sangat bagus yang kita kenal dengan hospital without wall dan uh, uh, menginjak uh, uh, hal berikutnya adalah hubungan antara rumah sakit dan pandemi COVID-19 ini memang rumah sakit sebagai sektor yang paling terdampak ya untuk itu maka rumah sakit harus menyesuaikan sistemnya uh, dari Kementerian Kesehatan mengeluarkan pedoman pelayanan rumah sakit ya terus kemudian dari WHO juga memberikan pedoman-pedoman ya untuk bagaimana mempertahankan layanan kesehatan esensial ya dan tadi ini bahasa Inggris kemudian alhamdulillah sudah di bahasa Indonesia kan ya yang pada intinya adalah rumah karena rumah sakit harus menerapkan langkah-langkah yang akan diambil untuk tetap dapat merawat pasien COVID-19 namun di saat bersamaan juga bisa memberikan pelayanan kepada pasien non COVID-19 ini secara bergandengan dan berbarengan ya dan mohon uh, maaf dokter uh, untuk waktu Bapak ran materinya tinggal lima menit lagi. Oke, okay. baik terima kasih. Uh, insyaallah okay. cukup dalam 5 menit. Lalu bagaimana uh, uh, poin pentingnya ya bagaimana menilai rumah sakit? Maka uh, WHO mengeluarkan rapid uh, hospital readiness checklist untuk COVID-19 ini di mana uh, dia mengembangkan daftar tilik atau uh, uh, checklist ya kaji cepat disertai juga dengan toolsnya yang tadi udah Bu Inge sampaikan bahwa ada Excelnya dan kita bisa masukkan dan kemudian nanti akan ada ada nilainya pada intinya adalah menilai siapa rumah sakit dan yang yang penting juga adalah ini sebetulnya suatu langkah untuk mengidentifikasi prioritas prioritas mana yang harus kita ambil terlebih dahulu untuk mempersiapkan bersiap dan merespon ya dan Alhamdulillah dari Kementerian Kesehatan lewat Dirjen Pelayanan Kesehatan ya ini sudah juga membuat pedoman pemantauan dan evaluasi kesiapan rumah sakit pada masa pandemi COVID-19 ini yang merupakan apa namanya apa namanya versi apa namanya sebetulnya ini merupakan benar-benar persis seperti versi WHO yang dibahasa Indonesia kan ya. Uh, jadi pada intinya untuk mempersiapkan diri, kemudian menilai kapasitas rumah sakit, melihat gaps-nya atau kesenjangan dalam kesiapan ya. Terus kemudian uh, bagaimana melibatkan personel dan pemangku uh, kepentingan yang ada ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 12 komponen ut utama yang nanti akan kita bahas lebih, lebih uh, jauh ya. Terkait dengan masalah uh, pertama sistem manajemen kepemimpinan ya, uh, insiden ya. Kemudian bagaimana uh, masalah koordinasi dan komunikasi gapsnya kita lihat ya, terus kesiapan dalam hal melakukan surveillance ya dan uh, manajemen informasi, terus kemudian uh, komunikasi yang cepat dan bagaimana masyarakat bisa terlibat dalam sistem komunikasi ini gitu ya, terus kemudian masalah administrasi keuangan ya dan kemudian bagaimana Rumah sakit ini bisa tetap survive ya, karena gimana pun juga sebetulnya rumah sakit ini memiliki aspek uh, bisnis ya. Kemudian bagaimana uh, kesiapan dari sumber daya manusianya dan kemudian bagaimana kita melihat gapsnya atau kesenjangan dari SDM-SDM yang ada, karena SDM adalah suatu komponen yang paling penting dari suatu search capacity yang di situ yang dituliskan nomor uh, 7 di situ, di mana komponennya ada uh, apa namanya sumber daya manusia, logistiknya ya uh, dan lain-lainnya. Ya, terus kemudian uh, bagaimana agar layanan ini tetap bisa berjalan dengan baik dan bagaimana pelayan-pelayanan uh, ini bisa ber, uh, ber uh, apa namanya kontinuitas yang bisa terjaga ya, kemudian pelayanan pasiennya gitu ya, mana yang uh, mana yang membutuhkan pelayanan emergensi, mana yang membutuhkan ke uh, ruang operasi, mana yang membutuhkan hampir dengan ICU misalnya, terus kemudian uh, jangan lupa bahwa dalam pandemi COVID-19 ini, sebetulnya tenaga kesehatan dan orang-orang yang di rumah sakit juga sebetulnya bisa kita bisa menjadi suatu korban. Juga, ya, bila mana masalah kesehatan kerja, kesehatan mental, ya, ini tidak terjaga dengan baik dan tidak ada dukungan psikososial, ya, terutama dari peer group-nya dan kemudian bagaimana mengidentifikasi dan apa namanya mendiagnosa dengan cepat ya untuk pasien dan juga terkait dengan permasalahannya dan kemudian yang tidak kalah penting nomor 12 ya ini adalah bagaimana melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi jadi Uh, ya pastinya Bapak Ibu sekalian sudah familiar ya karena kita dari di rumah sakit wajib mengisi ini dan kemudian instrumen ini harus kita uh, laporkan ya bahkan di situ ada uh, panduan langkah-langkah uh, melakukan uh, pengisian dan kemudian harus mengupload ya uh, uh, dan ini nanti ya berdasarkan ini sebetulnya uh, uh, apa namanya kita sudah memiliki pengalaman untuk mengisi ini dan kemudian kita melihat gapnya dan sebetulnya itu yang diinginkan oleh teman-teman dari uh, LPPM Universitas Erlangga uh, untuk uh, agar sistem ini bisa berjalan dengan baik ya bisa uh, web based dan kemudian bisa terlihat dengan, ya, uh, dari awal permasalahan di mana sehingga kita bisa uh, melakukan perbaikan lebih lanjut uh, jadi uh, uh, sebentar nanti mungkin kita akan apa namanya, melihat bersama-sama ya untuk formnya tetapi pada intinya sebagai suatu kesimpulan bahwa memang di rumah fasilitas kesehatan ya terutama adalah rumah sakit perlu difikirkan bahwa kita memberikan perawatan yang jangka panjang terus kemudian semua staff harus merespon ya untuk pasien-pasien dengan infeksi saluran pernafasan akut ini secara efektif terutama untuk mereka sedang dan berat karena yang ringan-ringan mungkin bisa isolasi mandiri di rumah maka dari itu peralatan, suplai, ya, dan lain-lain harus kita pikirkan dan kemudian untuk mendapatkan hal-hal ini maka arus informasi yang ada itu juga memang sudah harus jelas ya dengan harapannya nanti dengan suatu apa namanya data yang masuk secara web based ya, kemudian seluruh informasi yang ada semua masuk sehingga kita bisa melihat dan kemudian mana yang memerlukan prioritas lebih tinggi ya, dan kemudian nah ini nomor tiga ini merupakan apa namanya tujuannya dari teman-teman LPPM Universitas Langga bahwa ini untuk mengembangkan Uh, dan kemudian langkah-langkah uh, apa yang uh, diperlukan ya untuk mengisi uh, fill in the gap antara kesenjangan kapasitas dan fasilitasnya ya. Terus kemudian yang keempat sebagai uh, suatu kesimpulan, uh, jadi uh, mekanisme apa yang sesuai untuk melakukan penilaian ini mungkin kita mengalami kesulitan dalam hal pengisian itu yang di yang ingin tahu sebetulnya oleh penelitian ini. Dan kemudian, terakhir adalah bahwa checklist ini sebetulnya selaras dengan hospital disaster plan yang sudah kita punya. Namun, mungkin harus ada penyesuaian dari hospital disaster plan, mungkin disesuaikan, kemudian direvisi, ya, tergantung dari umpan balik yang kita terima yang sudah kita jalankan. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan, Bu Ina. Nanti mungkin kita diskusinya lebih lanjut terkait dengan... Fokus pada apa namanya uh, checklistnya. Terima kasih, baik. Terima kasih atas paparan materinya yang luar biasa, guys. Dokter Andi, uh, kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam sesi yang paling ditunggu, yakni sesi diskusi yang akan dipandu langsung oleh Bapak Ahmad Amin Mahmudin, SKM Dr. MK, selaku fasilitator. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari beliau. beliau merupakan seorang dokter di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Sutomo Surabaya. Beliau merupakan lulusan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga Surabaya pada tahun 2020 pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan studinya dengan Magister Kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga. Kemudian ini ada beberapa penelitian dan juga publikasi yang dimiliki oleh beliau. Di pada tahun 2020 untuk publikasi beliau, yaitu Reducing Incidence Rate of Ventilator-Associated Pneumonia Using Prevention Bundle in the ICU. Baiklah, tanpa menunggu terlebih lama, saya persilahkan kepada Bapak Ahmad Amin Mahmudin untuk memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Uh, untuk waktu dan layar saya persilahkan satu jam ke depan. Monggo Pak. Ya, baik, uh, terima kasih Mbak Aksan atas waktu yang disampaikan. Uh, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya hormati uh, Bu Inge, selaku ketua peneliti, kemudian uh, Mbak Oksan selaku uh, bapak acara, yang saya hormati juga Dr. Ali Haider dari Sakit Saiful Anwar. Terima kasih dok atas penjelasan materinya sangat lengkap sekali, mulai dari pengantar kemudian sampai ke tahap, dalam tahap rapid assessment yang uh, di slide terakhir tadi yang menjadi fokus FGD kali ini. Uh, perkenalkan saya, tadi sudah disampaikan, saya Dr. Ahmad Ahmaduddin, uh, biasanya dipanggil Dr. Aam mungkin kalau tidak terstomo. Uh, saya alumni dari Magister Kesehatan di AKK FKM UNER. Kali ini akan memandu jalannya fokus group discussion sesuai dengan penelitian yang sudah disampaikan oleh Bu Inge tadi. Nah, sebelumnya uh, supaya nanti berjalan lebih baik, uh, saya akan memastikan dulu untuk daftar undangan yang sudah hadir ini uh, sesuai dengan yang ada di layar saya. Yang pertama mungkin Uh, saya untuk absen terlebih dahulu ya dari RSD sarja sudah hadir nih. Uh, Matur suwun atas kehadirannya Bu Prima ya dan juga rekan-rekan yang lain yang uh, cukup banyak antusias sekali jadi satu layar ada empat orang ya ini. Kemudian yang kedua dari RSUP Sangla Bapak Putu Sidarmika terima kasih Bapak sambut hadir ya uh, dengan adanya teknologi ini pulau di Bali nih, sangat bisa langsung kita ketemu di layar Zoom ya. Kemudian dari RSI Islam Surabaya, Mas Budi Setianto yang selalu uh, eksis, eksis ya di acara-acara FKM. Kemudian perhatian SPOG dari RSUA, terima kasih dok. Beberapa uh, kali juga uh, sempat bertemu beliau tapi hanya di dalam layar Zoom. Kemudian Ibu Ida Nurhaida, sama datang Ibu. Mohon izin Bu Ida dari undangan undangan atau dinkes Sidarjo ya atau dinkes Provinsi Jatim. Tim peneliti Pak Aam. Peneliti, oh mohon maaf ya, oh Bu Ida Nurhaida yang uh, Magister MT tadi ya. Iya. Yeah. <laughs> iya ya. Kemudian dari Kota Sidarjo, dinkes Kota Surabaya, uh, ini mungkin mohon bisa apa namanya open kamera ya. Terima kasih sudah hadir ya Ibu. Iya, yeah, hadir dokter Aam. Oh, iya, dengan ibu hadir. siapa? Saya Bu Sulis. Oh, Bu Sulis. Oh, iya. Iya, iya, Kita sini, Bu, ya. Oke. Yeah. Kemudian dari rumah sakit Omongan ada Bapak Karsim, Matersun sudah datang. Dan yang terakhir dari rumah sakit RSUD Harjono Ponorogo, mungkin bisa dibuka uh, kameranya dan bisa memperkenalkan diri. ya belum terlihat ya jadi ini eh, dari daftar undangan yang belum hadir ya tapi nggak apa-apa bisa kita mulai lagi dari uh, rumah sakit daerah Bojonegoro RSUD Dr. Sudoro ya oh ya ada mohon maaf terima kasih atas lambian tangannya Ibu Yohanita Rosalina Dewi terima kasih sudah hadir Ibu ya jadi saya pikir lengkap ya tinggal uh, Dinas Provinsi Jawa Timur Oke. Jadi seperti yang disampaikan tadi, saya akan memfasilitasi fokus gratis ini ya. Tentunya ada tiga pertanyaan tadi yang sudah disampaikan ya. Pertama mengenai bagaimana implementasi kesiapan rumah sakit dalam menghadapi pandemi. Kemudian yang kedua kendalanya apa. Namun mungkin kita akan fokus terhadap pertanyaan ketiga ya. Yakni bagaimana sih fitur-fitur yang ingin diharapkan oleh pihak rumah sakit ya selaku stakeholder ya, provider dalam hal pelayanan ini ya. Untuk bisa mengubah apa yang sudah Uh, disiapkan oleh uh, WHO, ya, juga Kemenkes dalam bentuk Excel. Saya pikir Excel itu memang dibuat supaya bisa dipakai oleh seluruh uh, negara di dunia, ya, artinya uh, baik negara maju ataupun negara yang mungkin belum maju bisa menggunakan fasilitas tersebut. Namun, kita di negara yang uh, berkembang, ya, dan juga tidak uh, difasilitasi di, di oleh perangkat IT yang mumpuni, tentunya uh, perlu mengubah apa namanya fitur-fitur yang ada di Excel tersebut untuk bisa dalam bentuk IT dan juga bisa diakses oleh dimanapun ya artinya bisa secara dua pihak tidak hanya mengisi saja tetapi juga mendapatkan feedback ya Nah untuk pertama mungkin sesuai yang ada di layar saya ya mungkin dari RSUD Sidoarjo bisa menyampaikan ya pengalamannya singkat saja kita tahu biasanya saat ini saya yakin rumah sakit sudah bisa menyesuaikan ya terhadap pandemi yang sudah berlangsung hampir dua tahun ini dan kendala-kendalanya tentunya sudah bisa ditangani ya ada yang mungkin secara keseluruhan sudah tertangani atau sebagian sudah tertangani maka dari itu di checklist itu ada tiga komponen ya pertama sudah tertangani sepenuhnya kedua partially operasional dan yang ketiga belum sama sekali ya. Jadi dan yang terakhir pengalamannya ketika mengisi ceklisnya. Sudah berapa kalikah mengisi ceklisnya? Tentunya uh, harapan dari kemenkes ada kata kunci continuous ya. Jadi bila ada perubahan tentunya akan diinput kembali ya. Nah saya persilahkan kepada uh, dari rumah sakit Sarjana untuk menyampaikan secara singkat ya uh, pengalamannya ketika mengisi checklist ini dan juga kendalanya apa dan harapannya jika nanti dalam perubahan menjadi dalam bentuk IT webis itu seperti apa? Kami persilahkan terlebih dahulu ke RSUD ya, Silakan. Eh, terima kasih Dr. Aam. Terkait dengan pengisian checklist ini sendiri, sebelumnya kami sudah ada pengalaman terkait dengan daftar titik ini karena kami ikut lomba versi Golden Award. Jadi ketika mengisi ini menurut kami ya sudah tinggal tinggal mengisi saja tapi Dan memang itu. karena item-item itu sudah kami lengkapi sebelumnya jadi eh ketika mengisi daftar tilik ini kami punya lebih ke daftar tilik ya lebih mudah tapi memang masih secara manual terkait dengan lebih enaknya lagi daftar tilik ini kami tidak harus mengupload bukti-buktinya. Jadi kan memang di situ apakah sudah full menu, no, kemudian apa buktinya begitu. Berbeda dengan lomba sebelumnya, kami harus mengupload upload. Mungkin nanti ini nanti bisa sebagai masukan di apa nama, di web web base nanti ada apa ya? Ada kolom tersendiri untuk upload bukti-bukti tersebut. Karena sama ini ya sudah apa yang kita isi, buktinya apa, kita tulis, kemudian kita kirim sesuai dengan alamat yang sudah disebutkan di surat tersebut. Kemudian untuk waktunya memang ada biasanya tiap tiga bulan kita isi dan kita laporkan, laporkannya ke Jimkespro, kemudian tembusan ke dinas kabupaten nah nantinya ketika nanti ada aplikasi yang web-based ini nanti biar kita tidak melapor ke sini ke sini ya sudah berarti nanti ada akses untuk Dinas Kesehatan Kabupaten melihat rumah sakit yang ada di wilayah tersebut kemudian tentu saja akses ke Dinkes provinsi untuk menelaah. Kemudian terkait dengan umpan balik, umpan baliknya yang karena ini kita self assessment, kemudian kita laporkan dan selama ini menurut kami satu tidak umpan balik, yang kedua mungkin perlu adanya supervisi karena bisa saja kan kami mengisi oik oh, ini sudah sesuai, ini kami sudah bisa penuh, tapi mungkin ada beberapa hal yang menurut kami itu sudah memenuhi standar yang ada, tapi ternyata ada beberapa masukan yang perlu kami perbaiki karena ya endingnya kan ini untuk rumah sakit untuk masyarakat juga jadi mungkin itu awal dari pengalaman kami ya terima kasih saudara Aam. Oke terima kasih Bu Prima. Jadi mengisi masih satu kali atau sudah beberapa kali Kami Oh, enggak. dua atau tiga kali. Tiga sudah kali ya, dan belum ada ya. apa feedback ya dari ya. Eh, men, apa namanya dinkes yang sudah dikirimi ya? Ya, memang awalnya isian pertama pasti akan berat ya, tapi kemudian isian isian selanjutnya ya hanya merevisi, merevisi, menambahkan yang kemarin belum bagus kita tambahkan, gitu saja. Ya. Oke. Okay. Ya. Uh, sebelum ke rumah sakit lainnya, ada peran terakhir. Kira-kira ada nggak dokumen yang sebenarnya dipunyai oleh register tetapi uh, tidak ada pilihan untuk apa namanya mengupload di checklist dari kemenkes itu. Artinya ada nggak saran checklist yang belum masuk di sana gitu, dari 12 uh, indikator dan ada subnya itu, atau semuanya sudah uh, ada di sana? Ya, kalau menurut kami karena itu memang standarnya uh, untuk sementara ini, kami masih. Me memenuhi standar tersebut. Jadi semuanya ada di situ sudah. Gitu. Oke, okay, baik. Terima kasih. Dari Mohon izin, ya. Dokter A'am, okay. kalau boleh. Silakan ini, langsung ya. menanggapi ya, nanti yeah. jawaban nanti saya panggil terus. Uh, Bu sul Sulis, silakan. Yeah. Uh, terima kasih Bapak-Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. E, jadi di Kota Surabaya yang telah melakukan e, apa namanya pengisian daftar tilik ini adalah semua rumah sakit di Kota Surabaya ada 59 dan saat ini kami memang e, lagi proses e, apa e, analisa evaluasi feedback mohon maaf pembuatan feedback untuk e, yang triwulan dua triwulan satu sudah kami feedbackkan e, ke semua rumah sakit jadi memang ada beberapa Komponen, beberapa komponen khususnya komponen 10 itu yang memang nilainya masih rendah. Jadi mungkin harapan kami, Dokter Aam dan tim Dokter ya, Ingat Dokter ya. Ingat, Inga, mohon maaf. Ya. Jadi mungkin untuk daftar tadi yang disampaikan yang bentuk Excel itu mungkin alangkah baiknya dibuat aplikasi. Jadi dari situ nanti per sub komponen itu ada pilihan pilihannya tidak ada, mungkin sebagian operasional, ataupun mungkin sudah berfungsi penuh. Jadi begitu mereka nanti klik, misalkan sebagian sudah operasional, maka di situ ada difasilitasi juga aplikasi untuk download bukti-bukti pendukung, sehingga seperti yang disampaikan oleh mungkin Ibu dari Sidoarjo tadi, bahwa kami, Dinas Kesehatan, nantinya dalam melakukan evaluasi itu tidak perlu turun untuk telusur, akan tetapi dari melihat dari apa yang sudah diupload oleh rumah sakit itu kami Dinas Kesehatan sudah bisa melakukan verifikasi. Jadi kalau selama ini kan memang belum di apa ya diakomodir oleh Kemenkes untuk upload bukti-bukti pendukung. Jadi di situ pun uh, untuk Excel-nya hanya mereka mengisi. Mengisi misalkan tidak ada, belum operasional, ataupun sudah berfungsi penuh. Nah, mungkin dengan adanya ini, mohon mungkin bisa di, uh, apa namanya, dibantu untuk dibuatkan aplikasi sehingga rumah sakit tinggal pilih. Jadi memilih dari tiga pilihan tadi, klik, begitu dia klik misalkan berfungsi penuh, nah itu bisa dilanjutkan ke aplikasi berikutnya untuk upload-upload bukti pendukung. Jadi mungkin itu dokter Aam, yang bisa kami sampaikan sementara. Terima kasih. Oke, baik Bu Sulis, terima kasih. Ini mungkin kita perlu konfirmasi ke rumah sakit yang di Surabaya ya, Mas Budi. Uh, hadir, Mas. Ya, Mas. Ini, uh, ya Mas Am. Ya, monggo, Mas Budi. Mungkin apakah sudah pernah mendapat feedback dari dinas kesehatan Kota Surabaya ya dan mungkin pengalamannya mengisi uh, checklist bisa disampaikan. Saya pikir kalau kesiapsiagaan rekan-rekan di RSI Surabaya tentunya sudah apa namanya mengikuti dan juga mengikuti panduan-panduan yang sudah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan hmm. ya kendala-kendalanya juga tentunya sudah sebagian besar akan sudah diselesaikan ya. Nah dengan adanya checklist ini tentunya akan kelihatan mana yang oh ya ternyata ada yang belum ada yang belum sesuai nilainya belum 100 persen jaring-jaring labanya nggak bisa rata. Nah, ini mungkin bisa disampaikan itu Mas Budi dan juga Apakah ada pernah dapat feedback dari Surabaya dari Dinkes yeah. ya? Yeah. Waktu gitu. itu yang dari aja yang ikuti adalah Dokter Gigi Lali. Jadi yeah. kami oh, Lali juga yeah, yeah. mengundang narasumber Dokter Eli dari RSUD Dokter Sutomo juga waktu itu. Terima. Yeah. Silakan Mas Buti? Okay, terima kasih. Uh, jadi kalau kalau di Surabaya memang sudah rutin uh, agenda pengisian ini memang sudah rutin kalau nggak salah terlepas dari lomba yang diadakan versi saya sudah mungkin dari tim sudah tiga kali ya tiga kali melakukan assessment ini memang eh, terkait beberapa instrumen beberapa instrumen itu kan mungkin terjemahan langsung dari WHO ya nah, itu begitu diimplementasikan ke ke unit itu menurut saya salah satu contoh aja instrumen 8.2 yang E Lingkungan yang tidak menyalahkan terhadap pelaporan. Nah, ini maksudnya, Pak. Kita, ya, apa mereka reka sendiri? Mungkin ini anu, ya, mungkin tidak memakai uh, blaming culture atau tidak menyalahkan terhadap budaya, keselamatan, pasien. Mungkin seperti itu. Jadi, ada beberapa instrumen yang, menurut saya, memang harus ada penyama, uh, menyamakan persepsi. Ya, mungkin nanti ini tugasnya, Bu. Inilah, ya, nanti lebih secara operasional, itu seperti apa sih bentuknya? Terus ada lagi yang 8.2 lanjutan dari tadi itu yang yang butir F. Tindak lanjut yang bebas dari stigma pada kasus tanpa perlindungan terhadap paparan sistem pernafasan, cairan tubuh, darah dan insiden, insiden kekerasan. Kalau kalau dari tim kami menyimpulkan ya ini sama seperti yang budaya itu tadi, bagaimana bagaimana apabila terjadi insiden keselamatan itu tidak menyalahkan orangnya. Nah, ini harus tertuang seperti apa? Ini memang eh, kami kami menyimpulkan oh berarti harus ada panduan di mana tidak me menyalahkan pelakunya tapi adalah menyalahkan proses yang ada di situ. Kalau keselamatan pasien kan nggak boleh hunya tapi haunya yang harus di apa namanya yang diuraikan. Sa, di itu salah satunya seperti itu, Mas Am, Matur Nah, ya, terima kasih. Mungkin kita uh bergeser ke narasumber ya sekaligus perwakilan dari semua saya Anwar dokter Ali tadi Aris sudah menyampaikan mereka sudah mengisi berkali-kali dan juga eh, namun feedback yang didapat dari dinkes tempat belum ada dan juga eh, tadi bu Sulis benar juga Betul, Mas sudah Am, mengisi kalau saya Mas Am saya, eh, definisi feedback itu apa apa kita diajak diskusi bersama atau laporan di buat ke kami untuk upaya perbaikannya seperti apa atau bagaimana iya yeah nah karena itu nah ini di, dari sini kita akan tahu nanti feedback yang dirasakan jadi kalau feedbacknya yang bisa lisan ataupun tulisan ya nah harapannya dengan uh, fokus grabizen ini kita bisa memberikan uh, masukan dari rumah sakit itu feedback apa yang baiknya bisa didapat oleh rumah sakit ya entah dalam bentuk notifikasi ataupun dalam bentuk uh, aplikasi itu sehingga nanti bisa mendapatkan manfaat lebih lebih besar dan juga continuous secara Uh, berkelanjutan untuk bisa uh, mengisi sebenarnya tidak hanya mengisi checklistnya saja tapi bagaimana kita bisa melengkapi data-data pendukung tersebut ya nah feedback itu bisa mungkin di kontak langsung tadi Gus menyampaikan uh, inginnya sih ya langsung memberikan feedback tapi tidak harus langsung datang ke lapangan ya artinya uh, biar diselesaikan dulu secara dokumen ya karena kita masih dalam tahap pandemi mengurangi pertemuan yang kontak secara langsung ya Artinya visitasi itu mungkin bisa dilakukan secara virtual terlebih dahulu nah, dengan adanya aplikasi ini harapannya itu salah satu goal itu bisa tercapai. Gitu. Nah, Dr Ali, tadi mungkin ada pengalaman di Rumah Sakit Saiful Anwar, dok, dan juga mungkin bisa menanggapi selaku narasumber mengenai apa namanya pengisian yang sudah ada di Rumah Sakit Saiful Anwar dan juga respon dari isian tersebut ketika rekan-rekan uh, di rumah sakit, stakeholder baik pimpinan ataupun staf yang sudah dilatih untuk mengisi tersebut sudah mengisi itu uh, bagaimana uh, itu bisa disampaikan oleh dari dinas kesehatan ke rumah sakit supaya komunikasi tetap berjalan dan checklistnya itu bisa terpenuhi ya secara penuh begitu dan juga mungkin perlu definisi operasional artinya yang sebagian oleh Pak Budi ya artinya ada hal-hal yang sifatnya translate directly ya sehingga ada muncul persepsi uh, yang ganda sehingga uh, karena tidak ada definisi operasional tersebut akhirnya mencoba mereka reka sendiri. Nah itu mau tanggapan Dr. Silakan, terima kasih Dr. Mungkin yang pertama uh, saya sebagai wakil dari Rumah Sakit Safa Anwar ya. Jadi memang pada saat kita mengisi ini ya, terutama yang pin dua di sini terkait masalah koordinasi dan komunikasi sebetulnya ini yang menurut kami paling uh, apa namanya cukup uh, uh, sulit ya terkait dengan apanya, uh, bagaimana bisa melakukan uh, ini dengan baik karena kita bicara terkait dengan masalah ko koordinasi dan komunikasi sebetulnya ini adalah suatu uh, sistem ya rumah sakit berdiri sendiri tetapi bagian dari suatu sistem dan e, memang pada saat ini kita baru memulai ya, tidak semua rumah sakit memiliki e, e, sistem rute. Jadi ada kalanya mereka mengirimkan dan kemudian tanpa berkoordinasi terlebih dahulu gitu ya. Dan kemudian tidak semua itu e, kemudian bisa dicatat, ditanggapi dan kemudian Uh, memasukkan data dan lain-lainnya di dalam suatu sistem uh, di dalam suatu sis rute. Jadi uh, pada akhirnya untuk masalah koordinasi dan komunikasi ini uh, kita harus membuat suatu sistem di luar sistem yang sudah ada untuk uh, sebagai apa ya sebagai uh, adju uh, sebagai uh, apa ya uh, ajuvan ya sebagai uh, tambahan agar sistem ini bisa berjalan dengan baik. Contohnya adalah uh, walaupun cukup sederhana, untuk pasien-pasien yang akan dikirim ke Rumah Sakit awar ya. Kami membuka hotline dan di hotline itu kami membuat suatu template ya. Templatenya seperti apa? Ya mulai dari apa namanya? demografi dan lain-lain ya sampai dengan klinis pasien dan lain-lain ya. Dan kemudian kalau ini rujukan, mereka juga harus melengkapi dengan pemeriksaan X-ray, laboratorium dan kemudian uh, rapid test antigen ataupun uh, PCR ya dan kemudian dari sistem ini uh, di, uh, walaupun sederhana dengan menggunakan uh, WhatsApp tetapi di dalamnya di uh, di dalamnya di sini ada uh, seperti dokter spesialis semegensi, kemudian dokter paru uh, dokter patologi klinis dan radiologis yang kemudian kita secara 24 jam bergantian kita berdiskusi apakah pasien ini lebih memiliki uh, kecenderungan ke COVID atau tidak Bila mana kecenderungannya itu Misalnya 51% aja ya Berarti dia harus sudah masuk Sudah harus kita masukkan Tidak ke UGD Reguler tetapi Ke instalasi COVID terpadu Ya, nah, uh, terus kemudian dari sini yang kami uh, lakukan kita juga um, memprioritaskan kembali ya karena begitu banyak yang masuk, belum lagi pasien-pasien datang itu juga banyak yang datang sendiri ya. Jadi pada akhirnya kita harus lagi-lagi melakukan suatu uh, screening kemudian uh, uh, apa namanya membuat skala prioritas ya mana yang harus masuk terlebih dahulu atau tidak ya nah jadi kesulitannya adalah masalah koordinasi komunikasi di sini sebetulnya pada akhirnya tidak tidak sama ya antara konsep antara satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain ya kalau misalnya dia memiliki suatu konsep yang apa namanya suatu sistem sendiri yang dijalankan sendiri gitu ya. Mungkin dia bisa mengisi ini semuanya sudah uh, ter uh, apa ya ter uh, sudah optimal ya baik itu secara fungsi, secara kualitas maupun kuantitasnya. Uh, terus kemudian untuk rumah sakit-rumah sakit yang uh, yang bukan rujukan dan kemudian juga tidak memiliki suatu uh, uh, sistem ya. Uh, maka dari itu ini akan ada menurut saya akan terjadi suatu bias yang besar uh, terkait dengan pengisian pada uh, masalah koordinasi, uh, ko koordinasi dan komunikasi nomor dua itu uh, jadi memang uh, mungkin uh, uh, sekaligus juga untuk menangg menanggapi dari bu prima dan kemudian dari teman-teman yang lain bahwa memang uh, seharusnya kita berkoordinasi ya dengan sangat baik dengan dinas kesehatan. Kemudian kita sama-sama membuat suatu sistem belajar dari rumah sakit-rumah sakit yang ada sehingga sistem yang ada ini bisa kita formalkan dengan baik sehingga nanti dalam hal pengisian ya ini kan sebetulnya cuma sekedar tool saja ya, tetapi pada intinya ujung-ujungnya nanti tujuannya dan outcome-nya nanti adalah memperbaiki sistem kesehatan kita, sehingga nanti bisa kita uh, uh, peroleh bersama dengan baik. Mungkin itu Pak Aam. Ya, terima kasih Dr Ali. Saya setuju sekali ya, jadi ini uh, memang tool ya dan juga checklist yang jangan sampai ada yang tertinggal, sehingga nanti ada keseragaman standar ya untuk seluruh rumah sakit di Indonesia bahkan dunia ya karena ini sudah rilis dari WHO untuk bisa secara efektif ya menangani uh, pandemi ini. Nah, tadi sudah dicontohkan ada yang detail sekali mengenai poin titik dua. Nah, itu mungkin uh, juga saya yakin teman-teman di rumah sakit lain ya juga sudah bisa menerapkan hal tersebut ya dan juga bukti-bukti pendukungnya. nah, mungkin uh, bergeser ke Pak Putu ya dari RSUP Sangla. Uh, Selamat siang, Dok. Nah, ini mungkin bisa disampaikan, dok, setelah mengisi checklist ini, ada nggak pengalaman di rumah sakit yang kira-kira masih uh, belum sepenuhnya berjalan atau bahkan belum ada? Muka-muka sih tidak ada. Mungkin bisa disampaikan dan pengalamannya mengenai checklist ini. ini Baik. harapannya bila nanti dalam bentuk aplikasi web base ya itu bagaimana karena tentunya kalau Kemenkes ya itu kan banyak sekali aplikasi-aplikasi dari Kementerian Kesehatan ya yang mana Uh, saya lihat banyak sekali dan uh, jika dibandingkan aplikasi LPC tersebut, harapannya bila ini nanti dari teman-teman peneliti membuat suatu web base untuk IT, ini uh, bisa disampaikan ke usulan-usulan fiturnya agar bisa lebih checklist ini bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mahmudin atas waktu yang diberikan kepada saya. Uh, perkenalkan, saya bukan dokter, saya staf bagian penelitian dan pengembangan saya seorang perawat. Ya, ya. Namun kebetulan basic saya di keperawatan gawat darurat, jadi wajahnya wajahnya Pak Dokter Ali Haider itu sudah familiar gitu, <laughs> karena sering mengisi terutama di saya juga aktif di Gabi Bali, jadi Dokter Haider pasti tahu. Ya. Baik, eh, saya mungkin karena tadi peneliti peneliti Bu Inge terlalu cepat menjelaskan tentang pengembangan Aplikasi berbasis web ini mungkin saya agak sedikit uh, banyak diskusi nanti. Yang pertama begini, <coughs> uh, pertanyaan dari Pak Moderator tentang apakah fitur-fitur yang di, ditawarkan dalam daftar tilik itu sudah diisi dengan baik atau seperti apa? Nah, mungkin bisa saya jelaskan bahwa <coughs> di Rumah Sakit kami, Rumah Sakit Sanglah. Uh, kalau sistem siap-siagaan bencana itu sendiri, mungkin kami sudah banyak punya pengalaman. Jadi ada sistem yang sudah uh, atau prosedur yang sudah kami harus lewati kalau terjadi suatu bencana. <tuh> nah khusus untuk COVID ini sendiri, karena ini suatu penyakit yang baru ya, jadi mungkin pada tahap awal uh, kita masih mempelajari penyakit ini sehingga. Uh, ada beberapa ya kendala-kendala yang kami alami. Nah kembali ke topik tentang pengisian dari fitur-fitur yang untuk Excel yang disampaikan tadi memang uh, itu sudah uh, kami isi dengan dengan apa dengan baik dan sesuai dengan apa yang di, uh, diharuskan diisi. Tetapi ada memang beberapa kendala di sana seperti uh, pengisian bukti fisik uh, dokumen notulen ataupun uh, daftar hadir yang harus di, di di apa yang dalam bentuk bentuk, bentuk fisik itu harus kami laporkan nah itu kan bisa dalam bentuk susulan tapi itu memang menjadi kenala kami nah ke dalam penelitian ini kan ceritanya akan dikembangkan suatu web yang berbasis aplikasi kan tentunya yang paling penting diingat bahwa suatu aplikasi itu harusnya ya dia ya mudah diakses murah dan efektif setra efisien untuk uh, kami nantinya dalam menggunakannya itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan pak Mahmudin terima kasih iya Ini. jadi pak Putu itu sebenarnya memang dasar dari suatu aplikasi berjalan ya memang ya jadi yang pertama itu easy to use ya mudah digunakan ya memang uh, tujuan dari checklist itu ya Excel memang sangat mudah digunakan tapi ternyata uh, Kelanjutannya itu uh, seperti feedback, ataupun dokumen yang uh, upload-nya dan sebagainya itu uh, menjadi kesulitan, ya. Nah, ini harapannya nanti uh, poin penting mudah digunakan. Ini tetap akan selalu dibawa oleh tim peneliti dalam mengembangkan aplikasi web-based, ya. Itu uh, uh, poin pentingnya di sana, dan yang kedua memberikan manfaat, ya. manfaat buat pengisinya, ya. pengisinya, dan juga yang membuat yang menjadi penarik data dari aplikasi tersebut ya dalam hal ini Kementerian Kesehatan ataupun Dinas Kesehatan. Jadi sama-sama memberikan manfaat di kedua belah pihak dan yang pertama dimudah mudah digunakan sehingga apa namanya setiap orang pun bisa memberikan bisa mengisi dengan cepat karena ini sifatnya rapid ya dan juga apa namanya di kapanpun karena sifatnya web -based, ya kelebihannya dimanapun baik di rumah sakit atau di rumah asalkan ada koneksi internet akan bisa tercapai ya. Nanti kita bergeser ya ke dari checklist di layar saya dari RSUD Harjono Ponorogo mungkin bisa menyampaikan selamat siang Bapak Ibu dokter ya yang hadir ada ya, tiga orang ini, di layar yang saya lihat di Zoom untuk bisa menyampaikan pengalamannya uh, secara singkat mungkin mengenai kesiapsiagaan COVID dan kendalanya ya dan juga saya pikir kalau kendala mungkin uh, sudah minimal ya kendala apalagi uh, kita dalam kondisi yang sudah landai tapi tetap selalu waspada agar tidak terjadi gelombang selanjutnya dan fokus terhadap isian checklist ini harapannya apa Bapak Ibu yang di RSUD Arjuna Ponorogo mengenai checklist ini sudah mengisi berapa kalikah atau ada hal kendala ketika mengisi tersebut dan pernah nggak ada diskusi lintas rumah sakit yang difasilitasi oleh dinas kesehatan terhadap uh, isian Bid. checklist tersebut untuk bisa melihat kesiapsiagaan mungkin di area Ponorogo secara khusus ya uh, terhadap pandemi Covid ini. Silakan Bapak Ibu menyampaikan secara singkat. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak. Uh, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dari LSU Dr. Nomor dalam uh, acara diskusi pada siang hari ini. Di dalam daftar pengisian pilih kesiapan rumah sakit terhadap COVID-19, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, mungkin kami dari kendala dulu, Bapak. Ya, silakan. Ya, dari kendala ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Di sini ada beberapa komponen-komponen yang harus kami isi, salah satunya contoh yang pertama adalah kepemimpinan dalam dan manajemen insiden. Poin nah, berapa, Bu? Sini, poin satu. Poin sama satu. Contoh poin satu, ya Bapak. Nah, dari sini kan ada tindakan rekomendasi, kemudian ada status, kemudian berapa ada bukti verifikasi, dan ada rencana tindak lanjut. Nah, kami mengharapkan, karena dalam pengisian ini ada banyak sekali persepsi-persepsi yang berbeda di antara kami pada saat berdiskusi dari mulai dari poin yang pertama sampai dengan poin 13 eh 12 maaf 12 ya. Ya. Yeah. Nah, ini kami eh uh, mempersepsikan sendiri dari bukti verifikasinya. Yeah. Jadi dalam eh uh, salah satu contohnya kalau kami ini uh, mengerjakan di instrumen akreditasi, Pak. Ya. Contohnya di berapa, Bu? Contohnya secara singkat di poin berapa? Ini saya sudah share screen. Uh, supaya bisa lain-lain. Oke, okay. okay. kalau mungkin yang pertama ini satu titik satu, rumah sakit yeah. memiliki program bencana. Nah, ini kalau kami mengisinya kan dari keputusan bapak direktur yang terkait dengan uh, tim bencana yang ada di rumah sakit. Nah, uh, kami mengharapkan dari bapak ibu yang dari peneliti kami. Untuk menyamakan persepsi supaya kami jawaban kami yang kami sajikan dengan yang Bapak harapkan itu sama, mohon diberikan juknis Bapak. Juknisnya ya. Juknis pengisian. Oke. Jadi kalau kami yang ada di rumah sakit beberapa hal yang pernah kami lakukan itu untuk akreditasi rumah sakit, kami kan ada juknis pengisiannya sehingga harapannya kami yang melakukan isi di sini dengan yang bapak harapkan itu mempunyai persepsi yang sama itu kemudian untuk status di sana kalau diklik kan sudah ada pilihannya ada warna warna yeah, ya Iya, ada ada ini okay. pilihannya ya ada warna, Jadi, warna tersedia ya, fungsional berisi penuh ya betul. hijau nah, nah sedangkan kalau bukti verifikasi ini kan hanya bentuk narasi Narasi ya, kualitatif memang ya. Ya, Nah, kalau bisa mungkin dari bukti verifikasi ini bisa dilinkan Bapak. Mungkin di situ yang diinginkan apa? Mungkin eh, surat keputusan Direktur, atau perdoman atau hmm. eh, yang lain lah. Jadi kami di dalam mengisi ini lebih mudah. Itu masukan dari kami untuk kendala-kendala yang eh, kami, laku, eh, kami alami selama ini. Sehingga kami pada saat ada monitoring dari dinas e, provinsi, ternyata apa yang kita isikan itu ada beberapa hal yang mungkin tidak sama dengan harapan. Itu secara umum, Bapak. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Terus e, loncat ke PPI, Pak. PPI itu di. 12 ya. Uh. 12, 12. Nah, eh uh, di PPI ini ada beberapa hal, ada item-item yang kami lakukan oh, sudah berfungsi oh, penuh. Yeah. Yeah. sudah berfungsi penuh mulai 12 titik sampai dengan titik 12 terakhir, 12 titik 16 yeah. Kami sudah mempunyai pertemuan, kami sudah melakukan, kemudian kami untuk uh, SPO SPO juga sudah kami lakukan, sudah kami siapkan karena kan kami sudah terakreditasi uh. di uh, KAS. ya. Nah, sedangkan pada saat kami mengisi itu uh, ternyata nilainya setelah dievaluasi di hasil penilaian di sini ya, Bu ya. Iya, iya betul. Itu nilainya kok enggak sesuai gitu. Kok rendah. Kok rendah. Oh Jadi, ya ya ya, tapi sudah dicek ya, ya rumusnya bu ya rumusnya sudah link ya. Khawatirnya ada yang miss formula sehingga tidak muncul ini kan link dengan yang di ya. sini. Ya, okay, uh, ya terutama jauh. Ini... Terutama pada trimester pertama dan trimester kedua itu ada yang angka persentase pencapaian itu atas 100 persen. Apakah memang? Dari e, peneliti memang dibuat seperti itu atau bagaimana kami kan tidak tahu. Nah, sedangkan e, pada pencegahan dan pengendalian infeksi mikor, e, kita isi dan warnanya sudah warnanya tidak merah, tidak kuning, tetapi sudah hijau, ya. Tetapi pada saat hasil pengamatan ini ternyata prosentasenya itu kecil sekali, sehingga pada saat di jaring e, laba-labanya itu bentuknya melewat-melewat tidak bagus. Tidak bagus. Sekali ya. ya. Sentasenya rendah. Iya. Iya betul. Oke, kita paham maksud dari yang disampaikan. Iya. Ada lagi, Bu? Huh? Terus mungkin ya itu tadi Bapak supaya kami dalam mengisi persepsi antara peneliti dengan eh, kami yang ada di rumah sakit mempunyai peti yang sama, mungkin perlu juga diberikan suplik dalam pengisian ya, itu aja. Ya. Yeah. Terus terakhir, yeah. kami ini di dalam pengisian kan diharapkan tiap trimester, tiap tiga bulan sekali kami mengisi, ye. Ya, uh, saya pernah membaca mungkin koreksi yang lain setiap tiga bulan kalau nggak salah bu ya itu pengisian. Ya. ya, setiap ya. Bulan, ya. Nah, sedangkan pada saat kami mengisi di trimester pertama, kedua ataupun ketiga data yang sudah kami kirim ini kosong lagi sehingga kan kami harus mengetik ulang lagi harus mengupload ulang. Maksud kami kalau ini sifatnya hmm. antara bulan sebelumnya dengan bulan selanjutnya menitokan, kita melakukan evaluasi apa yang belum kita lakukan, seharusnya masih ada di situ, Pak. Tapi ini kosong lagi, Pak. Oh, Sehingga ya. kami harus mengulang lagi. Nah, Angkatan. Oke, baik-baik. Ya. Ada lagi, Bu? Mungkin, sambutkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi yang disampaikan dari rekan-rekan sejawat di Pener Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cukup banyak uh, saran-saran fitur-fiturnya ini dari tim peneliti mungkin tadi sudah dicatat, saya juga mencatatnya. Banyak sekali ya kelemahannya memang kalau Excel ada boxnya ya ketika formulanya itu meleset uh, apa namanya rumusnya tentunya akan nggak sesuai karena uh, tidak terpusat. Ya. Jadi nanti kalau dalam sistem web-based ya artinya semua pengelolaan perbaikan ataupun maintenance servernya itu terpusat, Jadi hal seperti ini harusnya dihindari dan eh, dengan adanya web base tentunya yang dialami oleh rekan-rekan di Ponorogo tadi seperti harus mengisi ulang eh, harusnya tidak tidak artinya karena sudah ada feedbacknya tadi ya ada koreksi kemudian ada perbaikan kemudian diajukan lagi tentunya pengajuan ini disertai dengan bukti-bukti yang memang faktual di lapangan ya, tidak hanya sekedar checklist tapi ada tanggung jawab karena ini self-assessment yang nanti mungkin akan perlu divalidasi ya. Jadi, dari uh, dari Arsis Darja, Raisen, ada yang disampaikan mungkin? Uh, ya, Pak Aminis sudah Sampai. mulai detail terkait dengan aplikasinya ya. Ya, boleh. Ya, uh. Uh, ya. mungkin uh, nah, Oso oh, saja. Kalau memang sudah detail terkait dengan item aplikasi, menanggapi dari Ponorogo tadi, isian dari triwulan satu itu menjadi default di default di triwulan kedua, sehingga nanti kita tinggal nyadik-nyadik saja yang menurut kami ada perubahan. Kemudian dari sisi resultnya, dari sisi laporannya, kami juga bisa entah ada grafik atau uh, apa nanti outputnya terkait dengan isian kami. Jadi kami bisa melihat tren-tren kami nanti seperti apa. Dan usul uh, dari ponorogo tadi sudah disebutkan alangkah uh, baiknya ketika ada jenisnya Memang uh, saat ini kita mempersepsikan sendiri-sendiri apa yang harus kami penuhi terkait dengan standar-standar uh, tersebut mungkin bisa dibuatkan seperti kalau di akreditasi kars gitu ada reduskonya jadi ini nanti apa item-item yang -item harus kami penuhi nanti apakah boleh usul kami bisa melihat hasil dari rumah sakit lain juga satu kami bisa gunakan itu sebagai benchmark misalkan oh menurut kami 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 perlu perbaikan nih terhadap si item mana begitu ya nanti kita ketika kita melihat hasilnya dari rumah sakit lain kita bisa tahu oh saya ingin eh, apa ini bertanya ke rumah sakit X gitu karena di sini kok sepertinya sudah menemui eh, mungkin begitu terus terkait dengan akses eh, Mungkin nanti itu juga bisa dipikirkan eh, dari tim pengembangan aplikasi tersebut eh, apa eh, Level level mana yang bisa mengakses laporan laporan kami atau isian isian kami? Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih dari Dokter Prima. Jadi mungkin kata kuncinya mungkin ada fitur dashboard ya yang bisa di yang bisa dilihat dashboard historinya mengenai update per instansi atau per rumah sakit dan juga bisa melihat isian yang sudah dilakukan oleh rumah sakit rumah sekitar ya mungkin per wilayah mungkin se-kabupaten, kemudian se-provinsi, kemudian lingkup nasional sehingga bisa melihat update yang sudah dilakukan oleh dari rumah sakit rumah sakit lain ya nah, itu mungkin itu ya tim peneliti juga mungkin sudah banyak mencatat masukan yang dari rekan-rekan rumah sakit ya ini kita bergeser lagi ke ibu Yunita ya dari Bojonegoro ya monggo Bu disampaikan mungkin ada pengalaman mengenai kesiapsiagaan COVID -19. Ya sesuai pertanyaan diskusi karena ini fokus gratis discussion, ya jadi normatif akan tetap saya sampaikan ya tapi fokusnya adalah kita user Carmen dari para stakeholder untuk bisa menghasilkan uh, aplikasi berbasis web ya silakan uh, uh, kalau uh, boleh tahu ini aplikasinya uh... ya ada gangguan koneksi ya. Nah, apakah ada program sebelumnya begitu. Uh, karena saya memang pernah uh... Bu Yunita, mungkin bisa dicek mungkin, koneksi internetnya. Ya, seri seri 4 mungkin ya. Seri 4 itu. Mm -mm. Jadi apakah ada revisi kalau misalkan ada revisi di manakah kami bisa uh, Untuk tahu yang baru. Karena tadi saya lihat itu adalah yang seri kelima. Yang saya lihat itu tadi adalah sudah seri lima. Kami yang tahunya adalah seri empat. Sebenarnya kalau pengisiannya sih mudah, cukup mudah. Bisa dipahami. Iya. Hanya saja kalau misalkan ini adalah uh, suatu program berkelanjutan, paling tidak ada uh, satu ketetapan, uh, misalkan alamatnya ada di mana sehingga yang pasti sehingga kami bisa melihat uh, secara apa namanya secara keseluruhan begitu Pak. Terima kasih. Ya, yeah, oke okay, baik. Bu Yuanita ya memang ini tujuannya untuk menghasilkan aplikasi yang nyuli ya baru ya artinya karena dari Kementerian Kesehatan masih bentuknya Excel ya kita coba mengkonversi ya bentukan Excel tersebut ya untuk menjadi aplikasi yang berbasis web ya saya ada kendala-kendala yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan dari rumah sakit lain tadi seperti di Ponorogo kemudian di RSUD juga bisa terfasilitasi ya kita geser juga mungkin ke rumah sakit lain yang belum mendapat kesempatan. Mungkin nanti ada closing statement dari Dr. Ali. Ya. Mungkin dari Lamongan terlebih dahulu. Pak Karsim, monggo. Oke, terima kasih. Ya mungkin sama dengan artinya yang lain ya. Kalau eh, tidak ada juknis, maka yang ditakutkan adalah definisinya itu masing-masing. Tapi ketika ada jenis maka insya Allah menjadi defini, definisi operasionalnya akan mungkin persepsinya akan menjadi sama. Itu yang mungkin perlu kita nanti di dalam apa web itu mungkin perlu di apa mungkin di apa kolom khusus atau halaman khusus untuk tentang jenis. Menurut saya itu. Pak Amin yang mungkin perlu ditambahkan. Terima kasih. Terima Matus, kasih, Bapak Karsim ya dari Masyarakat Muhammadiyah Lamongan sedang memberikan pandangan dan pendapatnya. Pandangan mungkin dari dokter Ardian, dok, monitor dok, dari Rumah Sakit Universitas Erlangga. Ya, mungkin masih ada join double mungkin mungkin berarti dokter Ali ada tanggapan dok dari mengenai fokusnya di juknis ya dok ya jadi dari dari WHO saya lihat juga juknisnya uh, hanya singkat-singkat saja dok ya atau memang memang WHO itu selalu demikian nanti tinggal rumah sakit secara nasional kementerian kesehatan itu membuat definisi definisi sesuai dengan kondisi yang ada uh, faktual di Indonesia sesuai dengan akreditasi dan sebagainya dok nah apa namanya mungkin bisa disampaikan untuk pengalamannya waktu itu menjadi fasilitator juga ya ketika di pandemi dok silakan dok iya terima kasih dokter um. jadi uh, uh, kalau kita melihat memang panduan ini dari judulnya itu memang interim guidance ya jadi sebetulnya uh, sangat sulit buat kita bila mana kita tidak memahami tentang masalah uh, check, checklist untuk uh, rapid hospital readiness sebelumnya jadi uh, uh, karena ini adalah suatu interim guidance sebetulnya kekur uh, ini menurut saya resiko. Kalau saya salah, tapi menurut saya memang kekurangannya karena uh, dari Kementerian Kesehatan itu mereka tidak melingkan dengan modul-modul uh, yang sebelumnya. Memang modul uh, rapid hospital readiness checklist ya di situ bawahnya itu modul from the suite of health service capacity assessment in the context of the COVID-19 pandemic ya bawahnya lagi itu kan interim guide interim guidance sebetulnya di situ sudah sangat jelas tetapi pada uh, yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan jadi itunya hilang ya ininya hilang jadi seakan-akan ini adalah suatu dokumen sendiri uh, satu-satunya dokumen untuk melihat rapid hospital readiness checklist ya padahal sebetulnya kita harus melihat Me, uh, bukan melihat melingkan ya melingkan dengan guidelines guidelines yang ada oke okay. bisa saya uh, uh, sebutkan ya oh, maka dari itu sebetulnya pada di awal kenapa saya memberikan uh, materi terkait dengan masalah apa namanya uh, tentang uh, hospital disaster plan tentang peran rumah sakit dalam penanganan bencana harapannya adalah uh, agar kita bisa fill in the gap sebetulnya ya Mel melingkan antara eh, apa namanya seharusnya apa yang bisa dilakukan rumah sakit dan kemudian standar-standarnya seperti apa ya kemudian sampai dengan bila mana ini adalah suat, adanya suatu eh, apa namanya bencana ada suatu pandemi covid-19 kemudian apa sih yang akan berpengaruh terhadap semua standar-standar yang ada jadi bila mana kita sudah Uh, dari awal, kita bisa bisa mengklasifikasikan, mengklasifikasikan. Mohon maaf, mengklasifikasikan rumah sakit kita pada level apa uh, sesungguhnya akan lebih mudah bagi, bagi, bagi kita untuk kemudian uh, mengisi lebih lanjut. Jadi, saran saya sih, mungkin yang bisa diberikan uh, masukan ya dari teman-teman peneliti kepada Kementerian Kesehatan bahwa ya, memang jangan menghilangkan apa namanya dokumen-dokumen. Uh, awalnya ya, jangan, meng, uh, jangan menghilangkan dokumen-dokumen uh, uh, apa namanya yang terlink dengan uh, interim guidelines ini. Namanya juga interim sebetulnya interim itu kan adalah uh, perubahan karena ada suatu tambahan. Jadi harus melihat uh, apa namanya sebentar saya cekkan di sini. Uh, mana ya? Yang WA ya. dok, apa saya share dulu? Iya. Uh, enggak, yang yang aslinya ya, yang yang WHO itu kan yang untuk interim. Oh ya, ya, ya. COVID-19. Oh COVID ya. uh, 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 uh. Padahal, sebetulnya oh iya, dokumen iya, dari iya, oh uh, dengan itu gitu ya. Oke, okay, jadi uh, selain dari WHO sebetulnya ya oh iya, oh iya, oh iya, ya PAHO pun juga mengeluarkan uh, guidelines ya. Kemudian adanya suatu hospital safety index ya, bagaimana untuk menge menge apa, mengevaluasi. Sebetulnya hal-hal uh, ini adalah sangat terkait dengan interim ini gitu ya. Jadi bila mana, uh, bila mana itu diputus, kemudian kita akan sangat bingung gitu dalam hal uh, masalah pengisian. Yang kedua adalah kita tidak mengetahui, seakan-akan kita tidak padahal kita tahu tapi seakan-akan dari 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 panduan yang ada dari Kementerian Kesehatan seakan-akan kita uh, terputus ini standarnya harusnya seperti apa gitu ya. Jadi harapannya nanti mungkin ada update dari pe pe apa pedoman apa namanya itu pemantauan dan evaluasi kesiapan rumah sakit pada masa pandemi Covid-19 ini ya diupdate terus kemudian hal-hal uh, yang yang apa ya uh, yang menjadi dasar gitu ya. Kemudian dimasukkan semuanya ke situ atau misalnya dibuat buku sendiri, gitu ya. Jadi, contohnya, misalnya, sebentar, ya, uh, harapannya, misalnya, ya, uh, pada saat memberikan apa namanya, uh, panduan tersebut, itu ha harus terlink dengan baik, misalnya, dengan uh, buku pedoman pelayanan rumah sakit pada masa pandemi COVID-19. Jadi, standarnya sudah harus di situ, ada di situ, dan kemudian itu yang nantinya akan menjadi rujukan kita buat bahwa kita sudah uh, sampai level di mana seperti kita tahu bahwa uh, pada daftar tilik kesiapan rumah sakit terhadap COVID-19 ini sebetulnya kan uh, benar-benar self assessment ya ter tergantung kita dong mau nulis tidak sedia sebagian fungsional atau berfungsi penuh gitu ya dan lagi bukti verifikasinya juga tidak harus seperti ibu Prima tadi katakan ya ini tidak perlu harus dilampirkan uh, gitu ya uh, karena dari sini juga kita melihat bahwa uh, ya apa ya uh, pemahaman tentang standarnya gitu ya. Uh, jadi rasanya agak kurang ada 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 gap tentang pemahaman standarnya. Jadi begitu menurut saya. Jadi harus di dengan pedoman pelayanan rumah sakit itu menjadi uh, ini utama ya. Jadi menjadi dokumen utama untuk agar kita bisa melakukan tilik. Mungkin itu Pak Aam. Maaf kalau kurang jelas. Ya, terima kasih Dokter Ali ya penjelasan eh, dari Dokter Ardian mungkin saya kontak kembali dok monitor dok. Ya rasanya ada kesibukan lain juga mungkin ya. Jadi tadi sedikit meringkas ya. Eh, mungkin dari teman-teman yang lain ada tanggapan ada yang ingin disampaikan kepada Dokter Ali Hadir selaku narasumber fokus gratis kali ini ya baik dari Estelto, kemudian RSI, Wonorogo, eh, Bojonegoro, Lamongan, Sanglah ataupun dari tingkat kota Surabaya, bu Sulis mungkin ada ya. yang ingin disampaikan. Dan saya sudah sedikit dok, mungkin ya, tadi yang silakan. kami sampaikan itu yang saya maksud bukan aplikasi untuk feedback dok, tapi maksud saya itu kan ada itu kan ada status ya status tapi uh, tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu dari rumah sakit mana itu kan diklik akan keluar, kemudian kan sebelahnya ada bukti verifikasi, ya. Nah maksud kami bukti verifikasi itulah yang mungkin bisa, bisa dibuatkan aplikasi sebagai untuk tempat download bukti pendukung dari masing-masing subkomponen tadi. Sehingga kami selaku Dinas Kesehatan kan fungsinya salah satu fungsinya adalah melakukan monitoring monef, monitoring evaluasi sehingga kami lebih mudah untuk melakukan monitoring evaluasi sebagai dasar kami untuk uh, melakukan umpan balik ke masyarakat ke rumah sakit. Rumah Jadi dia ya bukan aplikasi untuk feedback tapi membantu rumah sakit untuk dibuatkan aplikasi sebagai uh, untuk tempat download uh, untuk tempat upload apli apa bukti dukungnya itu tadi, bukti verifikasinya itu tadi, Dok. Karena selama ini kan memang itu belum ada. Belum-belum di belum ada di aplikasi. Jadi bukti verifikasinya itu kan Masing-masing mungkin membuat sendiri-sendiri, tapi kalau ini sudah dalam bentuk aplikasi yang satu kesatuan, misalkan rumah rumah sakit mengisi masing-masing subkomponen, begitu diklik, eh, sudah artinya sudah berfungsi berfungsi penuh. Maka, eh, untuk bukti verifikasinya, dilanjutkan bukti verifikasi, di klik rumah sakit, bisa upload semua bukti dukung yang eh, rumah sakit punya untuk mendukung masing-masing subkomponen itu tadi. Jadi bukan aplikasi untuk feedback yang kami maksud. Oke, Bu. Kita dan, tangkap iya, maksud iya, dari yang disampaikan. Iya, dan saat kami saat pun nanti uh, kami capai. pun nanti seandainya jika ada yang kurang, misalkan uh, nanti mungkin kita uh, Surabaya nanti rencananya juga sudah kami agendakan untuk nanti uh, pertemuan lagi, pertemuan lagi melalui Zoom juga sebagai evaluasi untuk tribulan 2. Nah, nanti misalkan ada yang kurang, nanti e, kami kan salah satu fungsi dinas kesehatan kan melakukan binbas pembinaan pengawasan ke rumah sakit lah. Pada saat binbas itulah nanti kami titipkan oleh teman-teman bebas apa yang kurang e, apa yang kurang kurang supaya di, bisa dipenuhi. Jadi mana yang bisa dibantu dinas kesehatan nanti akan kami bantu. Mana yang memang itu adalah tupoksi rumah sakit, ya rumah sakit harus menyelesaikan. Jadi mungkin itu jadi ini bukan artinya bukan tugas rumah sakit sepenuhnya, tapi kami dinas kesehatan nggak punya peran dalam hal ini mana yang menjadi apa namanya mana yang harus dibantu oleh dinas kesehatan, insya Allah nanti kalau memang itu kami bisa bantu akan kami bantu. Jadi mungkin seperti itu supaya nanti kan tulis apa hasil akhirnya kan supaya pelayanan ini dapat apa namanya mutunya baik kepada khususnya kepada pasien-pasien COVID karena memang tadi kemarin ada juga apa rekomendasi dari Kemenkes terutama untuk risk communication. Jadi di situ ternyata Kemenkes itu intinya bahwa rumah sakit itu kalau misalkan memberikan penyuluhan jangan atas apa yang dibutuhkan oleh rumah sakit, tapi rumah sakit juga harus melakukan evaluasi apa sih yang sebetulnya dibutuhkan oleh materi-materi apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh uh, masyarakat? Jadi uh, jangan uh, masyarakat jangan dipaksa untuk ini loh bacaan uh, apa bacaan uh, materi dari kami. Tapi rumah sakit mengakomodir apa yang dibutuhkan materi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kemudian melalui media apa yang mereka butuhkan. Jadi itu itu kemarin juga ada ada uh, masukan dari. Kemenkes seperti jadi kemarin dokter AAM kebetulan eh, kemen, apa direktorat mutu Kementerian Kesehatan kemarin melakukan monitoring evaluasi ke RSUD Dr. Sutomo. Jadi kami kemarin seharian mengikuti beliau keliling ke Rumah Sakit Dr. Sutomo dalam rangka eh, monaf eh, ya, ini tadi. ya Kemenkes. Jadi ya. jadi kami kemarin sehingga kami tahu oh ternyata yang dimaksud Kemenkes itu ABCD seperti itu. Jadi memang betul tadi disampaikan masing-masing sub -masing subkomponen itu memang harus harus ada mungkin definisi operasional yang jelas sehingga apa sih yang harus dilakukan oleh rumah sakit itu persepsinya sama supaya nanti eh, jangan sampai mungkin eh, tadi seperti disampaikan oleh Dr Haidar eh, dari WHO mungkin eh, iya ada lengkap tapi mungkin dari Kemenkes ada yang berkurang lah mungkin dari itu eh, dari kekurangan itulah yang harus dipenuhi oleh apa namanya ditambahkan di sini supaya tadi masing-masing persepsi itu bisa sama. Dan apa sih dokumen apa yang harus di yang harus dipenuhi oleh rumah sakit itu juga sama. Karena memang kemarin kalau kami melihat oh ternyata yang dimaksud Kemenkes itu seperti ini. Karena selama ini kami persepsi kami bukan seperti itu. Jadi ini hal-hal yang memang harus harus menyamakan persepsi dulu jadi satu-satu kalau memang kalau bisa itu harus dikupas tuntas ya supaya nanti apa namanya persepsinya semua sama. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Bu Sulis ya. Jadi Sulis ya dari Dinkes Kota Surabaya ya, perwakilan legislator dari Kemenkes tadi sudah menyampaikan hal yang terkait mengenai rapid assessment tersebut dan juga tadi Dr Haider juga menyampaikan. Bagaimana menjembatani ya persepsi-persepsi yang berbeda tersebut antar rumah sakit sebenarnya itu bisa diakses ya di WHO sendiri yang mungkin sudah diterjemahkan dan juga sudah disesuaikan oleh Kemenkes selaku regulator untuk dibangun bersama. Namun ternyata itu masih belum bisa memuaskan ya provider di rumah sakit yang tentu eh, karena ini keinginan ya artinya ya tentunya harus bisa difasilitasi dan harapannya dengan fokus gratifikasi ini. Uh, tujuan dari peneliti bisa tercapai, yakni bisa membuat aplikasi berbasis web yang bisa bermanfaat untuk provider rumah sakit. Ya, salah satunya uh, dia tadi saya sampaikan sekaligus merangkum acara ini. Ya, uh, selain mudah digunakan, juga ada fitur yang dokumen download dan upload-nya, seperti disampaikan oleh uh, Bu Sulis, ada juga jenis penjelasan. Ya, yang mungkin bisa dipahami secara bersama, supaya nanti antar rumah sakit mungkin bisa saling berkolaborasi ataupun saling komunikasi sehingga oh ya maksudnya seperti ini sehingga tidak dipahami secara individu atau secara instansi tersendiri dan juga hal-hal uh, yang sifatnya apa namanya kelemahan-kelemahan uh, yang ada di sistem yang Excel yang sederhana atau manual seperti ini yang tadi sempat disampaikan oleh rekan-rekan di Ponorogo tidak terjadi lagi karena sifatnya semuanya terpusat dan juga tentunya pembuatan aplikasi ini uh, tidak akan selalu uh, di-update ya uh, artinya uh, apa namanya simulasi dan juga uh, kekuatan apa namanya dari servernya tersebut akan di, di, dipastikan bisa berjalan dengan baik ya dan tentunya uh, selain itu dalam hal dari sisi apa namanya pen penilai atau supervisi tadi dalam ini Kementerian Kesehatan ataupun Dinas Kesehatan juga mudah dalam hal melihat apakah rumah sakit sudah mengumpulkan secara uh, lengkap tepat waktu dan juga sesuai sesuai dengan jenisnya yang sudah disampaikan sehingga tarikan datanya juga lebih mudah. Saya bayangkan kalau misalnya ini dalam bentuk Excel dikumpulkan satu persatu, kemudian penilaiannya juga uh, membutuhkan waktu tentunya. Kalau misalnya dalam bentuk web, uh, itu akan mempermudah, ya, mempermudah Penarikan data untuk diubah jadi informasi sehingga bisa diambil suatu kesimpulan perlu ada kebijakan-kebijakan so. tertentu yang bisa itu. Ya, mungkin betul, so. uh, ada lagi tambahan, Busuli, silakan. Enggak, ya, betul seperti itu. Jadi uh, memudahkan semuanya untuk uh, apa namanya uh, melakukan monitoring evaluasi. Ya, terima kasih. Ya, dari saya uh, dokter Edan mungkin sedikit Bu, dok satu menit closing statement aja dok mengenai. Uh, Bagaimana kita bisa menyiapkan rumah sakit menghadapi pandemi? Ya, kita tidak berharap ada gelombang-gelombang yang lain, tapi tetap kita harus waspada, ya. Karena kita sudah dua tahun, tentunya harus belajar mengenai apa yang sudah kita alami dan uh, jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan. Dan dengan adanya rapid assessment ini, tentunya itu harusnya sangat membantu karena ini adalah apa namanya uh, bisa kita mengendalikan berdasarkan panduan-panduan tersebut. Silakan, dok. Ya. Terima kasih sekali lagi Dr. Am ya. Jadi uh, memang ya saya senang dengan FGD ini. Jadi ternyata permasalahan yang saya pikirkan, yang kami pikirkan, kami alami juga ternyata sama di apa namanya dialami uh, teman sekali dari dinas Surabaya, kemudian dari Sangla, Ponorogo, Pak Budi. Halo Pak Budi, sudah ketemu di Facebook kita <laughs> dari RSI. <laughs> Terus kemudian uh, dan lain-lain ya, Bu Prima ya. Jadi eh, pada intinya memang eh, kita melihat ada suatu gap ya pada eh, daftar tilik kesiapan rumah sakit eh, masa pandemi ini. Dan kemudian ternyata memang gapnya yang besar itu adalah karena informasi yang diberikan ya, eh, baik itu pada apa namanya aturan-aturan dari Kementerian Kesehatan ya ataupun buku panduan itu memang eh, eh, apa tidak tersedia dan tidak lengkap ya dan kemudian berikutnya lagi terkait dengan ya mungkin harus ada juknis yang jelas ya, ya bila mana eh, tidak bisa merefer kepada suatu buku panduan yang jelas misalnya eh, terkait dengan pedoman pelayanan rumah sakit pada masa pandemi itu bukan jadi pedoman tapi paling tidak eh, juknisnya juga harus jelas jadi sehingga kita bisa tahu bahwa oh ya kapan kita mengatakan bahwa kita sudah siap eh, maksud saya eh, sorry oke okay. Jadi kapan uh, statusnya tidak tersedia, fungsional sebagian ataupun uh, berfungsi penuh, kita paling tidak uh, tahu dan kemudian verifikasi harus ada sehingga bisa menjadi yang paling penting buat kita adalah menjadi suatu feedback dan kemudian yang terakhir data ini bisa terkumpul dengan baik jadi sehingga kita dan kemudian bisa dianalisa oleh yang berkepentingan di sini uh, bukan cuma ngisi aja ya, bukan cuma ngisi tetapi diisi dengan benar sesuai dengan standar, data itu bisa dianalisa dengan baik dan kemudian kita kembali bisa memberikan feedback. Jadi semoga dari teman-teman LPPM Universitas Erlangga bisa uh, tercapai tujuan mulianya. Jadi sehingga nanti uh, ini menjadi satu kebaikan buat kita semua. Terima kasih banyak Dr. Am. Terima kasih Dr. Renter. Mungkin dari ketua peneliti ya, Bu Inge Damanti, menanggapi berbagai tapi masukan-masukan yang sangat berharga. Dari rekan-rekan di lapangan dan juga dari narasumber, bisa disampaikan. Bu, ini monggo. Yeah. Baik, terima kasih banyak, Bapak Ibu semua. Jadi, diskusinya sangat luar biasa. Terima kasih banyak atas masukan-masukan yang sudah diberikan tadi. Itu sebenarnya persis yang kita bayangkan, karena kita pernah membaca salah satu rujukan dari luar negeri di mana sistem yang dikembangkan ini memang seharusnya memang bisa melakukan benchmarking dan bisa melakukan komunikasi dan koordinasi ya. Tapi ya itu tadi tantangannya sangat luar biasa ya. Jadi saya izin merekap kembali ya. Jadi eh, berdasarkan hasil diskusi ini sistem yang diharapkan adalah sistem yang mudah, efektif, efisien ya. Ada sistem komunikasi dengan koordinasi dengan stakeholder lain, ada kemampuan untuk upload dan download bukti dokumen berdasarkan jenis dokumen tertentu, jadi ada kategori dokumen, termasuk juga mampu untuk mengekspor file yang sudah diinikan dalam bentuk Excel. Nah, terus kemudian ada akses dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ataupun Dinas Kesehatan Provinsi, sehingga semua bisa melakukan fungsi assessment. Terus kemudian adanya fitur umpan balik diantaranya adanya notifikasi jika laporan sudah diterima oleh dinas. Terus kemudian yang berikutnya adalah eh, adanya supervisi ya. Nah supervisi ini saya artikan bahwa supervisi internal itu di rumah sakit. Jadi selain pengisi itu direktur ya atau selevelnya itu akan mempunyai akses sehingga bisa memeriksa isian. Terus, kemudian untuk supervisi eksternalnya, ini kita kembalikan fungsinya ke dinas kesehatan atau kementerian kesehatan. Terus, juga ada kemampuan untuk menyimpan data, termasuk data yang sudah diisikan, itu bisa tetap tersimpan, ya. Apa namanya untuk periode waktu tertentu? Terus kemudian juga bisa melakukan benchmark ya. Nah ini sangat menarik ya. Nah cuman nanti yang perlu dilihat apakah benchmarknya ini kita hanya sampai melihat pada kondisi rumah sakit lain. Jadi kita bisa melihat uh, spider chartnya ataukah sampai melihat ke RTL-nya. Nah ini nanti bisa uh, dibatasi ya sampai mana melihatnya. Terus kemudian Uh, perlu dipikirkan juga hak akses, ya. Jadi, siapa level-level yang bisa mengakses laporan? Kemudian, juga dashboard. Dashboardnya selain per rumah sakit, juga dashboard per dinas kesehatan, ya. Karena, kan, kalau kita bayangkan, dinas kesehatan di kabupaten/kota satu, dinas kesehatan itu banyak rumah sakit begitu. Nah, terus kemudian juga yang perlu saya highlight bahwa dari isu-isu yang ditampilkan tadi ada area-area yang bisa masuk ke area peneliti seperti pengembangan aplikasinya, tapi ada juga area di luar kita misalkan terkait Juknis Jadi untuk Juknis ini ini areanya Dr. Haidar ini nanti yang mengadvokasi di Kementerian ini jadi, begitu Bapak Ibu. Jadi, saya mohon Bapak Ibu berkenan untuk nanti kami undang sekali lagi, ya, FGD. Jadi, nanti kita berusaha mendemukan, ya, aplikasinya kira-kira apakah bisa memenuhi semua ini ataukah masih di bawahnya, gitu, ya. Jadi, mungkin juga karena ini sangat besar areanya, jadi ada kemungkinan nanti. Penelitian ini akan berlanjut ke penelitian tahun depan. Jadi nanti, insya Allah, mungkin bulan November akhir begitu, ya. Nanti kami akan mengundang bapak ibu kembali untuk melihat atau memaparkan uh, prototipe ya dari aplikasi yang kita uh, kembangkan. Nanti juga untuk Bu Suldis, Sulis uh, Marsulis, mungkin nanti kita akan, saya mungkin akan uh, banyak berdiskusi, ya Bu, untuk melihat apa saja sih sebenarnya kebutuhan dari dinas kesehatan demikian Pak uh, Ampong, oh, okay. ya. mungkin sedikit ini ya, sedikit koreksi Dokter Haidar kita dari pusat riset keselamatan pasien, bukan dari LPPM. <laughs> Terima kasih banyak, ya, yeah, makasih. Makasih Dokter Ya. Terima kasih Bu atas tanggapannya. Jadi uh, sudah hampir satu jam untuk uh, diskusi FDT ini. Saya Uh, mengucapkan terima kasih kepada yang sudah terlibat ya mulai dari dari Sarjo, RSI Surabaya, uh, kemudian dari Brawijaya sendiri, Pak Hedar, dan juga dari Lamongan, uh, Bojonegoro, Bu dari Busuri Starjo, Ponorogo, Sanglah Kediri, dan juga dari RSUA yang apa namanya saya yakin juga sudah mengikuti saya mohon maaf kalau misalnya ada tutur kata yang salah dan uh, semoga apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan dari rumah sakit bisa terfasilitasi penuh dan nanti ya uh, November akan ada undangan lagi dan uh, tentunya dari tim peneliti akan bekerja keras ya karena banyak sekali fitur-fitur uh, yang ingin disampaikan ya uh, dan ini sebenarnya uh, sangat terbantu nantinya ketika nanti itu sesuai dengan harapannya. Uh, saya kembalikan ke Mbak Oksan selaku berbicara, Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Maaf, dokter Di ya. sebentar, Bapak Ibu, untuk kepentingan SPJ, mohon mohon mengisi inform konsen dan daftar hadir, termasuk juga memberikan nomor handphone yang terkonek dengan OVO atau GoPay untuk mengirimkan pengganti konsumsi. Jika tidak ada, boleh nomor rekening atau Shopee atau apapun, monggo. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Baik, nah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Pemateri, Bapak Fasilitator, Panitia yang bertugas, serta Bapak Ibu hadirin semua yang berkenal untuk mengikuti acara pada siang hari ini. Saya Rifti Oksantika, selaku Master of Ceremony, sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan antusias Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam keselamatan pasien. Share and save life. Selamat siang semua. Jelima, sangat, Bapak Ibu. Terima kasih, banyak. Mereka, ya. tanya. Tanya, tanya, dan terima kasih, Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Mbak Oksan. Jadi, eh, saya yang penting, ya. terima kasih